Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung rekan-rekan ahli refrigerasi dan tata udara di acara webinar sore hari ini yang berjudul HSE on HVAC didukung oleh Clifet by Bukaka Aircon dan A2 RTU. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai webinar pada hari ini, marilah kita mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua A2 RTU Bapak Windy Hermawan Mitra Kusuma. Waktu dan channel saya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Bapak Ibu peserta webinar HSE di dalam bidang refrigerasi dan tata udara. Selamat sore juga untuk para pembicara dan moderator. Terima kasih atas waktu dan tenaga yang sudah diberikan oleh Kang Martua sebagai pembicara anggota A2 RTU dan praktisi RHVAC. Juga Pak Permadi dari Clifet sebagai salah satu wakil prinsipal bidang atau apa namanya produk RHVAC. Juga Kang Fatur sebagai anggota A2 RTU dan praktisi RHVAC. Tak lupa juga untuk Kang Kavi, Kafiuddin ya, anggota A2 RTU juga sebagai moderator yang memoderatori kegiatan kita hari ini. Baik, teman-teman semua, kegiatan ini terselenggara karena ada pemicu ya. Jadi ada beberapa waktu kejadian yang lalu di mana salah satunya kegiatan atau apa namanya aktivitas di dalam bidang RHVAC ini menelan korban dan juga tapi beruntungnya ya, bukan juga. Beruntungnya yang terakhir itu hanya membuat saja, walaupun ternyata juga dampak yang lain. Namun dalam kegiatan ini, kita tidak akan membahas mengenai kejadian-kejadian tersebut. Pada kesempatan ini, A2 RTU ingin mengingatkan kembali hal-hal yang penting dari sisi keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan, khususnya di dalam bidang RHVAC. Ya, sesuai dengan tujuan A2 RTU, yaitu ingin memajukan SDM RHVAC yang mumpuni di Indonesia sehingga mampu memajukan negara Indonesia yang tercinta ini.
Ya, sedikit saja tentang A2 RTU yang pada Februari tanggal 22 tahun ini genap berusia 2 tahun ya, sejak dideklarasikan pada tahun 2022 yang lalu. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian kegiatan yang menuju Munas ya, musyawarah nasional pertama yang diadakan oleh A2 RTU yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024 ini di Jogja. Jadi kepada teman-teman semua aktivis di dalam bidang RHVAC, juga kepada nanti anggota-anggota A2 RTU, kita bisa bersilaturahmi nanti bersama-sama di Jogja. Tadi saya lihat ada Pak Diran di sini ya, jadi kita bersama-sama di kotanya Pak Diran dan kawan-kawan dari Jogja, kita akan melaksanakan apa namanya, semacam workshop, kemudian juga ada pameran, dan juga tentu saja ada Munasnya sendiri. Jadi terima kasih sekali lagi kepada para pembicara, Kang Martua, Pak Permadi, Kang Fatur, serta moderator kita, Kang Kafiudin, yang sudah bersusah payah. Dan jangan lupa juga di belakang layar ada beberapa teman yang sibuk menyiapkan acara webinar ini, mulai dari kesekretariatan, surat menyurat, kemudian juga pendaftaran dan sebagainya, termasuk juga administrasi untuk YouTube dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua. Semoga amal ibadah kita mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara seperti ini juga bisa kita lakukan secara rutin demi meningkatkan SDM yang di Indonesia yang mumpuni. Baik, terakhir kata, selamat mengikuti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih Pak Windy. Rekan-rekan Refederasi Tata Udara, sebelum kita melanjutkan ke webinar, izinkan saya sebagai MC pada hari ini membacakan aturan webinar kita agar dapat berjalan dengan baik. Yang pertama adalah pada saat pemateri berbicara, mikrofon harap dapat di-mute. Kemudian ketika ada aktivitas atau kegiatan yang mengganggu visualisasi peserta lain, harap videonya dapat di-off-kan. Kemudian nanti akan ada link pendaftaran. Teman-teman diharapkan dapat mengisi link tersebut karena akan berhubungan dengan sertifikat yang akan kita terbitkan. Pada sesi sharing dan tanya-jawab, peserta dapat bertanya dengan menuliskan di kolom chat. Nanti kita akan compile kolom chatnya atau raise hand dan menunggu persetujuan dari host. Format pertanyaan dapat ditujukan pertanyaannya, kemudian ditujukan nanti pada siapa. Kemudian peserta yang berbicara atau dimintai saran dan pendapat, ada peserta yang ditunjuk oleh host. Sehingga kita harap bahwa rekan-rekan yang mengikuti webinar pada hari ini dapat mengikuti tata tertib seminar yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan moderator pada kegiatan webinar pada hari ini. Moderator webinar pada hari ini adalah Bapak Kafiuddin, Master Engineering, Master Teknik. Beliau menyelesaikan S1 atau D4-nya di Prancis dan S2 di bidang Energy Conservation di Universitas Indonesia di UI. Sedangkan untuk asosiasi, beliau adalah pengurus Indonesian Certificate Manager di BEA, kemudian di BOMA sebagai Training and Development Manager, kemudian Ikatan Penilai Bangunan Hijau Indonesia sebagai member, dan terakhir adalah Vice Chairman A2 RTU. Untuk itu, marilah saya akan serahkan ini kepada Pak Kavi. Waktu dan room saya serahkan Pak Kavi, silakan. Baik, terima kasih Pak Hengki. Mungkin tanpa berpanjang lebar juga kami ucapkan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Alhamdulillah sekarang udah ada peserta 122 hadirin dan insya Allah akan terus bertambah karena menurut data kami yang terregister itu lebih dari 200 ya. Oke. Mungkin tanpa berpanjang lebar,
kami akan coba bacakan rundown acara. Mungkin bisa dibantu slide acaranya. Nanti dari acara ini terkait HSE di sistem HVAC ini ada tiga pembicara, yaitu pertama Bapak Martua Jambak, ya. Ya, beliau adalah nanti mewakili dari aplikator. Jadi dari tiga pembicara ini kita harapkan kita mendapatkan satu masukan yang komprehensif karena tiga pembicara ini adalah merupakan perwakilan dari ahlinya HSE terkait instalasi sistem HVAC. Kemudian yang pembicara kedua adalah Bapak Permadi Sastrabahu. Ini adalah perwakilan dari pabrikan. Ya, kita harapkan nanti akan banyak bicara terkait dengan SOP-SOP instalasi. Kemudian terakhir, tentunya itu akan merupakan satu yang sifatnya yang dibicarakan lebih menyeluruh, yaitu diwakili oleh pembicara kita, Bapak Faturrahman Yudi, yang mewakili dari profesional ahli, yang kami harapkan nanti bisa merangkum, mengkomplitkan dari bahasan yang kita jadikan pokok bahasan saat ini terkait HSE. Mungkin kami harapkan Bapak Martua bisa, oh ya, nanti di session masing-masing pembicara itu kita berikan waktu 20 menit masing-masing. Kami akan terus saja sampai tiga pembicara, nanti di akhirnya kita akan ada Q&A. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami harapkan terus bisa mengikuti acara ini karena di session Q&A nanti kami akan pilihkan pertanyaan-pertanyaan yang paling menarik, yang kami nilai paling menarik, akan kami berikan hadiah yang juga menarik. Ya. Kami harapkan selalu ada di tempat sampai akhir acara kita. Ya. Kami persilakan, nah, sini kami bacakan sedikit ringkas summary dari CV-nya Bapak Martua Jambak. Beliau adalah bachelor degree dari Universitas Jayabaya, Jakarta untuk S1-nya, sedangkan di D3-nya beliau menyelesaikan di jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara di Politeknik ITB Bandung. Nah, Pak Martua memiliki pengalaman dalam instalasi sistem refrigerasi dan tata udara, kebanyakan di oil and gas ya Pak Martua ya, tentunya sangat sangat kompeten untuk bicara terkait implementasi instalasi sistem HVAC. Demikian kami persilakan Bapak Martua Jambak untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih Pak Kavi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua rekan-rekan para praktisi, akademisi, maupun ada juga di sini dari beberapa manufaktur ya, manufaktur dan juga rekan-rekan dari banyak ya saya perhatikan dari yang hadir itu dari aplikator atau kontraktor seperti saya ini. Jadi ini mungkin sifatnya tidak menggurui, tapi lebih sharing. Dan saya juga tidak ingin kita terlalu terfokus dengan kejadian yang akhir-akhir ini terjadi ya. Dan memang jadi bahasan kita juga di grup A2RTU. Nah, mungkin diawali saya akan coba memulai dengan dasar dulu deh. Dasarnya HSE atau kalau di Indonesia itu kita sebutnya K3L. Dan mungkin kaitannya dengan pekerjaan di bidang HVAC industri. Saya coba share Kang Kapi. Apakah sudah terlihat? In process, Pak Makro. Ya, udah. Silakan, Pak Makro. Baik. Oke. Baik, display-nya terlihat satu ya, karena saya pakai dua monitor.
Baik, terima kasih. Kita mulai. Di sini saya bawakan judul aplikasi program K3L. K3L itu tidak lain daripada keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja ya. Dan L itu adalah lingkungan. Kalau dalam bahasa Inggris kita selalu kaitkan dengan HSE, Health, Safety, Environment. Dan yang jelas saya akan coba untuk mengupas secara general apa sih dasarnya ketiga itu. Nah, di sini ada lambang yang selalu kita tampilkan ya di beberapa logo yang memang sering di yang sudah dianut oleh para praktisi. Di situ ada logo daripada arti tanda palang di sini ya. Mungkin tak lepas daripada bebas dari kecelakaan penyakit dan penyebab penyakit akibat kerja atau PAK. Lalu ada roda gerigi. Dan juga artinya adalah untuk bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini dari tahun 1970 ini sudah dibuat. Jadi luar biasa, kita memang negara kita juga bukan yang kemarin sore untuk membahas masalah ini, tapi sekedar saja mengingatkan kembali, mungkin ini kita banyak yang lupa. Warna putih itu bersih, jadi kita harus bersih. Terus hijau itu lebih keselamatan dan kesehatan, dan 11 ini, 11 gerigi di situ adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Nah, adapun dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja itu diawali dari tahun 70. Tahun 51 sudah ada untuk pengawasan perburuan yang selanjutnya berkembang. Dan mungkin ini bisa dipelajari masing-masing dan kaitannya buat para pengusaha mungkin coba diperhatikan lagi karena risiko pekerjaan ini juga akan membawa ke perusahaan ya. Walaupun juga kaitannya dengan pekerjaannya langsung. Oke, langsung aja untuk bahaya ketiga. Ini pengertiannya ya, ini dasar aja. Pengertiannya itu adalah semua sumber situasi ataupun aktivitas yang menyebabkan terjadinya penyakit akibat kerja. Penyakit itu bisa penyakit atau cedera dan juga jangka panjang seperti pendengaran, hilang pendengaran seperti itu. Adapun penyebabnya, sumber daripada bahaya tersebut bisa dari manusia itu sendiri, pekerjanya, mesinnya, material ataupun barang yang dia gunakan, metode kerjanya, dan juga lingkungan sekitarnya. Ini juga nanti akan mempengaruhi juga. Lalu ada jenisnya, ada tindakan maupun kondisi yang berbahaya. Nah, ini mungkin dasar sekali ya. Saya tidak ingin perdalam di sini, tapi ada hal yang perlu kita coba refleks lagi dari kebiasaan kita dalam bekerja. Ini ada disebut dengan hierarki pengendalian risiko atau bahaya. Itu paling tinggi itu dieliminasi, ya kita bahayanya kita singkirkan. Paling rendah itu adalah alat pelindung diri. Nah, di sini juga saya mau tekankan bahwa semua pekerjaan itu selalu ada risiko dan semua risiko itu pasti ada metode untuk mengantisipasi atau mengendalikan risikonya. Jadi saya pernah diskusi dengan teman-teman K3 dan mereka sangat saklek sekali dan saya sempat ngejok, saya bilang, Bapak tahu nggak the best safety in the world itu apa? Terus dia tidak tahu, saya bilang yang the best safety itu tidak ada pekerjaan, no work. Jadi tidak akan ada pekerjaan dan artinya tidak ada kecelakaan kerja. Artinya gini, setiap pekerjaan itu pasti ada kecelakaan kerja. Nah, tinggal cara kita, metode kita yang gunakan supaya kecelakaan kerja itu tidak terjadi. Poinnya di situ. Selanjutnya, oke, di sini ada teori efek domino ya, yang biasa kita lihat pada saat terjadinya penyebab kecelakaan kerja. Contohnya nih, penyebab dasarnya itu kekurangan prosedur atau aturan, terus kurangnya sarana atau banyaknya kurang kesadaran juga dan kepatuhan. Jadi ini awal muasal dari penyebab kecelakaan.
terus secara tidak langsung dia mengakibatkan adanya faktor pekerjaan maupun faktor pribadi itu yang penyebab tidak langsungnya. Yang langsungnya itu adalah pada saat terjadi tindakan. Jadi di sini akan awal terjadinya kecelakaan tadi, dan sehingga terjadilah kecelakaan dan terjadinya kontak dengan bahaya ataupun kegagalan fungsi. Nah, ini adalah di ujungnya itu adalah kerugian yang kita dapatkan dari kejadian itu. Oke, ini teori banget. Dan lanjut, kita lebih ke aplikasi di lapangan. Ini salah satu contoh saja. Pertama, upaya kita untuk mencegah kecelakaan itu, kita mengidentifikasi atau mengendalikan bahaya di tempat kerja itu. Kita lihat kondisinya, apakah aman atau tidak. Terus, kita juga lihat antisipasi atau monitoring pada saat kegiatan yang tidak aman tadi. Lalu kita juga lakukan pembinaan maupun pengawasan, baik itu pelatihan. Jadi tidak salah kalau kita selalu mengingatkan kembali pentingnya K3 ini. Terus konseling maupun konsultasi. Lalu selanjutnya itu dari sisi manajemen, ada prosedur, ada penyediaan sarana dan prasarana dan penghargaan atau award dan apa penghargaan atau sanksi. Ini sangat jarang ya dilakukan karena menganggap ini sebagai suatu apa hal yang tidak begitu menarik, tapi padahal justru penghargaan dan sanksi itu mengakibatkan semua orang itu akan tertracking gitu. Nah, ini mungkin coba rekan-rekan coba aplikasikan juga di perusahaan masing-masing atau di usahanya lah, di unit usaha masing-masing juga. Itu saran saya deh. Lalu ini untuk area kerja. Kita area kerja itu untuk AVAC itu semuanya ada masalah. Baik itu di asis split seperti ini sering dan banyaknya terjadi karena dianggap kerjaan yang sederhana, simple, padahal ini ada risiko-risikonya. Apalagi itu di pantai, di kapal ya, di marine line dan juga di industri offshore. Nah, yang saya mau sampaikan adalah apapun daerahnya, pekerjaannya, tetap risikonya itu ada dan semua orang masih harus memiliki awareness kalau risiko ini harus kita antisipasi sehingga tidak terjadi kecelakaan. Dan di sini juga saya ingatkan HVAC itu juga ada di semua sektor ini. Jadi saya pikir ini kepedulian kita masing-masing. Nah, cara melihat bahaya dan risiko itu kita ada tools yang biasa kita gunakan. Kita lihat dari sisi mekanikal, bahaya dari sisi mekanikal itu apa? Seperti barang yang bergerak, seperti tadi ada apa? Fan, blower gitu ya. Itu mekanikalnya dia bisa bergerak. Ada elektrikal, bisa mengakibatkan terjadinya tersetrum. Terus ada pressure atau tekanan, juga temperatur yang kita selalu pasti akan berhubungan ya dari tekanan maupun dari temperatur. Dan juga chemical. Chemical ini mungkin kaitannya dengan refrigerant yang kita gunakan. Juga ada oli yang pastinya. Dan oli itu juga selain dia mengakibatkan kecelakaan atau kerja, juga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Jadi ini akan menjadi faktor yang perlu kita perhatikan. Lalu secara biologi juga dampaknya terhadap pekerjaan kita seperti adanya mungkin kalau odor atau bau yang ada di dalam ruangan ya, itu juga kan salah satu bahaya atau risiko yang diakibatkan di pada saat di pekerjaan di bidang HVAC. Adapun radiasi mungkin jarang, tapi mungkin menjadi eksternal bagi kita, bukan penyebab dari kita sendiri. Sound sudah pasti, risiko itu ada pada saat kita ada mesin yang bergerak atau blower atau fan, kondenser itu ada noise dan kita juga harus aware kalau noise itu mengakibatkan bisa kehilangan pendengaran. Terus ada gravity, gravity ini lebih ke mungkin bekerja di ketinggian atau karena ada benda yang bergerak di atas kita, itu juga mengakibatkan bahaya. Dan satu lagi itu ada motion, motion itu pergerakan. Oke, dengan tools yang tadi kita coba lihat
kejadian yang ada di sini. Mungkin banyak hal yang bisa kita lihat risiko-risiko pekerjaan, seperti yang paling pojok kiri ini ada pekerjaan ducting. Ini juga manusia bekerja di atas, dan satu orang menahan beban di sini, bukan contoh yang baik. Tapi ini menjadi salah satu foto yang saya coba ambil kalau risiko itu ada, dan ini mengakibatkan sangat berbahaya. Terus di sini, di sebelah kanannya itu ada pekerja yang memasang kabel, kabel glen ya, dan tidak menggunakan kacamata. Ini contoh tidak baik juga. Coba kita lihat secara elektrikal. Mungkin ini tidak ada energize ya, tidak ada elektrikal. Tapi mungkin secara, apa namanya, pekerjaan tidak aman terjadi di sana. Dan juga ada di pekerjaan yang sebelah paling kanan ini ada lifting, ini juga ada motion ya, ada motion dan juga ada pekerjaan yang berbahaya. Jadi ini mungkin sebagai satu contoh saja. Jadi maksud saya adalah kita lihat bahaya itu dan juga risikonya apa, dan selalu kaitkan setiap bahaya pasti ada risikonya. Nah, lanjut, kita ada di pekerjaan yang lumayan berbahaya juga, salah satunya ada pada saat commissioning. Di sini juga kita sama-sama lihat, kita sama-sama tahu pada saat pengisian refrigeran itu otomatis refrigeran dalam kondisi liquid, ya harus menggunakan APD yang benar. Dan juga di sini ada electrical hazard dan juga ada komunikasi ya, yang bisa jadi salah komunikasi juga mengakibatkan risiko kerja, mengakibatkan satu bahaya baru gitu. Oke. Lanjut, di sini kita saya coba angkat dalam satu metode ya, metode setelah kita tahu nih bahaya-bahaya tadi, terus risikonya apa. Jadi kita selalu buatkan yang namanya job safety analysis. Nanti saya akan lihatkan sampelnya, dan itu mungkin metode kerja yang menurut saya dan menurut kita itu yang wajib, walaupun sekecil apapun pekerjaannya. Jadi walaupun itu tidak harus di assign, tidak harus di handle atau dikerjakan oleh satu perusahaan yang besar. Jadi contoh, pada saat kita ada pekerjaan pemasangan AC split di rumah gitu ya, itu kita akan coba lihat apa aja sih risiko-risiko di sana, dan itu dicatatkan. Nanti saya coba mungkin bisa langsung ini ada sampelnya. Kita coba lihat ya. Oke. Tampilannya oke. Sebelum itu saya coba sampaikan juga satu hal. Di risk assessment atau penilaian risiko itu kita menilai ada risiko dari sisi peluang terjadinya kecelakaan tadi, dikategorikan A sampai E, atau kadang-kadang kita sebutnya nilainya 1 sampai 5, dan akibatnya kita juga nilai 1 sampai 5. Jadi pada saat ada pekerjaan yang terjadi hampir di semua keadaan, itu kategorinya akan disebut paling tinggi, yang A. Pada saat kita lihat di akibatnya itu apakah signifikan, tidak ada cedera, maka A dan 1 ini akan kita kalikan, dan itu mengakibatkan adanya risiko di sini, atau metriknya. Jadi nanti akan muncul kategori di mana sih ekstrim yang risiko yang paling besar. Nah, coba kita lihat sampel. Mungkin saya coba gambarkan saja mungkin. Ini apakah tampilannya sudah munculkah? Sudah muncul. Yang paling ada ya. Ini saya lepas saja dulu logo-logo pekerjaan karena tidak ada kaitannya. Jadi di sini ada, biasanya kita sebutkan tools yang kita pakai ini job safety analysis nih, JSA, dan assessment-nya. Contoh, ini satu pekerjaan. Di sini ada pekerjaan brazing coil, test pressure, terus vakum, terus charging refrigerant. Jadi ada beberapa rangkaian pekerjaan. Nah, yang pertama kan pastinya kita akan lihat dulu nih, karena kebetulan masalah baru ya, sejak ada COVID, jadi kita coba mengakses juga nih kendali terhadap manpower kita yang COVID. Bila ada risiko di sana, kita addresskan. Probabilitasnya dua.
Terus severity-nya itu berarti risikonya bila terjadi itu kan tinggi ya, lumayan ya, dari 4. Jadi dia menjadi tinggi. Lalu kita coba rekomendasinya apa, ikuti protokol kesehatan, terus lakukan pemeriksaan PCR. Dan ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh supaya cara kita menggunakan tools ini. Dan saya sangat rekomen ini kita coba bahas lagi atau dikembangkan di setiap industri yang kita bekerja ya. Jadi mengakibatkan setelah kita lakukan rekomendasi tadi, maka probability-nya dari 2 menjadi 1, menjadi jarang karena sudah ada PCR, orang yang terkena sudah tidak ada, tapi risikonya tetap di 4, tapi akibatnya dia jadi low, jadi rendah. Oke, ini yang pengendali manpower. Nah, back pekerjaan. Tadi ingat ya, pekerjaannya kita tadi adalah brazing, coil, leak test, di hold, ditahan, vakum, dan isi revision. Lumayan banyak ya. Nah, pekerjaan persiapan dulu nih. Persiapan artinya kita bicara soal beberapa material atau tools ya. Terus bahayanya apa sih dari persiapan itu? Ya, pertama manual handling. Cara kita menghandle material tadi bisa mengakibatkan apa? Bisa tertimpa kaki, terus bisa terjadinya apa namanya? Bisa jadi terkilir ya, kesalahan pengangkatan ya. Dan itu juga bisa diakses di sini. Lalu konsekuensinya ini kaki terluka. Probability-nya itu 3, sering terjadi memang ya, handling material itu. Severity-nya 4. Ini penilaiannya bisa bisa bicarakan nanti dengan tim AIC-nya. Atau kita bisa tadi baca dari definisi di atas. Mengakibatkan risikonya tinggi. Nah, yang kita rekomendasikan, pastinya kita memastikan tabung menggunakan alat bantu. Terus diharuskan mengangkat dengan manual, pastikan pekerja memahami proses manual handling dan tidak mengangkat sendirian. Itu mungkin metode-metodenya. Ini contoh-contoh saja. Jadi sengaja saya bawakan sini cuma mengingatkan satu step harus kita 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 bedah gitu. Ini persiapan, lalu kita ke dua itu pada saat melakukan bridging, ya. Itu juga ada risikonya di sini penyebab luka kebakaran ya. Terus kita langkah rekomendasi actionnya tuh banyak. Pastikan pekerja menggunakan APD, jangan menyentuh bagian yang panas, lakukan proteksi dan banyak hal yang kita lakukan. Intinya kita ingin supaya nilainya itu rendah dan saat itu bisa kita lakukan pekerjaan tadi. Nah, ini ada juga leak test. Kita pastinya leak test menggunakan nitrogen ya, kalau saat kita melakukan pressure test atau inert gas lah kalau kita bahasakan ya, yang tidak bereaksi dengan oli maupun existing refrigerant kalau mungkin ada di dalam, tapi yang jelas otomatis tidak ada lagi tekanan dalam sistemnya. Nah, ini nanti bisa kita bahas masing-masing risiko-risiko itu supaya pekerjaan itu benar-benar aman dan memang bisa dikerjakan. Jadi bukan hanya sekedar formalitas kalau kita ingin apa namanya mengerjakannya, asalnya yang penting ada apa namanya, ada izin terus kita langsung kerja. Padahal resikonya tetap di sana gitu. Itu yang mau saya coba sampaikan di saat ini. Oke. Tadi kita sudah bahas apa itu bahaya, apa itu resiko ya. Mungkin kalau bahasa Inggrisnya ada hazard, ada risk. Dan kadang orang suka ketukar-ketukar gitu ya, bahaya sama resiko. Jadi mungkin gampangnya bahaya itu kita gambarkan pada saat kita melihat ada satu apa ya, ikan hiu mungkin. Kita lihat di pinggir laut ada ikan, itu bahayanya itu berbahaya itu ikan. Tapi pada saat kita nyemplung ke dalam dan itu menjadi risiko, kita bisa tergigit oleh ikan ya. Mungkin itu analogi lah, analogi gampang yang biasa kita coba lihat, cara melihat bahaya dan risiko. Nah, ada hal yang menarik nih, sengaja saya bawakan di sini. Mungkin ini kaitannya buat rekan-rekan di oil and gas sering dengar ya, ada bahasa hazard, hazard dan hazid ya. Jadi ini memang sangat diperdalam dan ini membahas bukan hanya dari sisi pekerjaannya saja, tapi dari semua unsur. Jadi kalau kita bahasakan sini, hazard itu kita lihat
metode untuk menganalisa bahaya tadi secara diproses, yang secara sistematik kita coba bedah satu persatu, dan ini menilai potensi bahayanya dari operasional dan juga peralatan yang kita gunakan dari equipment itu sendiri. Nah, ini menarik sebenarnya, dan ini lumayan dalam pembahasannya. Adapun hazard itu kita lihat dari sisi hazard identifikasi dari sisi luar, daripada sistem yang kita miliki. Oke, itu mungkin sebagai gambarannya. Contoh ini yang disebut dengan hazard itu hazard operationability. Jadi secara operasional resiko itu apa sih di sini? Contoh ini satu DNID dari satu sistem HVAC. Kita lihat ada di sana ada tekanan, ada pressure ya. Sistem ini pastinya ada bahaya daripada tekanan refrigeran. Nah, tekanan refrigeran itu bisa mengakibatkan apa namanya? Terjadi kebocoran, dan itu bisa bila dalam satu ruangan tertutup bisa mengakibatkan kekurangan oksigen seperti itu. Nah, itu nanti akan dibahas satu-satu. Temperatur juga, temperatur pada saat si refrigeran tadi itu terlepas atau terkena ke permukaan ke tangan, ada namanya frozen bite, dan juga ada humidity, terus odor maupun flammable gas. Nah, ini yang hazard yang memang kita coba diskusikan nanti ke depannya di luar setelah risk assessment. Nah, adapun hazard tadi itu lebih ke risiko di secara di luar daripada sistem. Contoh kita ada punya sistem di sini, sistem refrigerasi kita ada di daerah sini. Terus risikonya dari luar itu ada lifting di sana, ada flammable gas mungkin yang mengalir sekitaran sini. Terus ada radiasi dan ada material atau chemical juga yang berbahaya di sana, itu mungkin yang akan dilihat dari sisi hazardnya. Nah, poinnya adalah pada saat terjadinya setelah dilakukan hazard, kita akan menentukan sistem mana sih yang tepat, yang bagus dan harus yang kita gunakan. Jadi bukan kita bekerja tapi hanya melihat dari sisi pekerjaan kita saja, tapi kita juga harus melihat dari environment lingkungan di tempat kita bekerja. Oke, mungkin nggak banyak yang saya mau sampaikan. Saya yakin rekan-rekan di sini juga sudah bekerja sekian tahun dan punya pengalaman yang beraneka rupa. Nanti mungkin di Waktu 1 menit lagi ya, Pak Martua. iya, pas Pak. Untung saya nggak ini Pak. Ya, jadi menurut saya kita pastikan semua pekerjaan itu memang sesuai dengan standar yang kita inginkan, dan jangan ragu untuk selalu sharing, karena setiap risiko itu mungkin tidak terjadi di kita, tapi mungkin sudah terjadi di tempat lain. Dan itu tidak usah harus malu atau untuk apa namanya, untuk menutup diri, karena tujuan kita adalah untuk mengembangkan supaya tidak terjadi kecelakaan atau risiko yang terjadinya kecelakaan tadi di tempat lain. Demikian dari saya. Bila ada pertanyaan nanti mungkin kita bisa bahas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Martua. Penjelasan yang cukup ini ya, padat sebagai pembuka dari materi HSE kita. Tadi lebih banyak membahas risiko terkait bagaimana kita melihat tingkatan risiko dari pekerjaan secara matriks ya. Nah, mungkin tidak berlama-lama, mungkin kita melihat pembicara CV-nya mungkin bisa dibantu share CV dari pembicara kedua dari Bapak Permadi Sastrabahu. Ya, beliau cukup banyak berkecimpung di dunia HVAC ya, terkait dari sistem produksinya juga sistem instalasinya. Mungkin nanti demi kelancaran dari acara kita, nanti di 5 menit terakhir nanti saya akan kasih peringatan untuk waktu sisanya ya Pak Permadi ya. Oke, kami persilahkan Pak Permadi untuk memberikan materinya. Oke, terima kasih Pak Kavi.
Share-nya, share screen-nya sudah bisa kelihatan ya, Pak ya. Oke. Sudah kelihatan. Terima, baik, Pak. Terima kasih para peserta sekalian, teman-teman. Saya mewakili dari PT Mitraka Inti Aircon, ya sebagai sole distributor dari produk Livet VRF maupun chiller. Nah, hari ini memang saya akan membawakan, saya akan sharing lah ya, saya tidak mengajar, tapi pertama-tama saya akan sharing tentang produk Livet sendiri gitu ya. Produk Livet itu ternyata memang itu adalah produk dari merek brand Italia. Jadi 35 tahun yang lalu di Livet ini dimulai dari Italia gitu. Nah, dalam perkembangannya ternyata di tahun 2015 ini Livet ini mulai masuk ke Fortune 500, itu menjadi produk yang mulai global gitu ya, mulai mendunia. Nah, ini adalah sebuah penyebaran public lambung yang ada, tapi khusus Maaf, untuk Pak Erlan, mungkin bisa di-mute. HVAC atau HC itu hanya ada di 3 negara, di Italia, di China, sama di India. Khusus untuk Indonesia, maka pabriknya itu afiliasinya memang ke China, tidak ke India ataupun tidak ke Italia. Karena memang secara jarak, secara administrasi dan sebagainya memang lebih lebih cepat itu di China. Nah, ini adalah gambaran dari pabrik Livet sendiri dengan semua test room-nya dan semua fasilitas factory-nya itu semua sama, baik di India, di Italia maupun di China. Dan satu hal, Livet itu ternyata adalah salah satu sponsorship untuk AC Milan, gitu ya, AC Milan. Jadi ini biasanya suka muncul itu di boardnya waktu pertandingan AC Milan di Liga Italia. Dan untuk PT Bukaka sendiri, Evo sendiri itu sudah 17 tahun, sehingga memang sudah cukup lumayan banyak pengalaman untuk menghandle sebagai prinsipal ataupun sebagai sole distributor di Indonesia. Nah, ini kegiatan beberapa hal. Nah, sebenarnya Livet itu ada dua, yaitu VRF sama Applied yang masuk ke Indonesia. Nah, hari ini kita akan bicara tentang VRF. Biasanya VRF adalah, kita semua tahu ya para pelaku HVAC, VRF itu singkatan dari Variable Refrigerant Flow. Nah, kenapa dipilih VRF? Pertama, karena ini. Karena kalau kita pakai single split, ini akan muncul nih kejadian kayak seperti ini gitu ya, bergantungan begitu banyak ke tembok-tembok sehingga mengurangi arsitektur gitu ya. Nah, ini memang kayaknya gambar gambar apa gambar 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 edit kali mungkin, tapi ya ini kejadian. Ini sebuah proyek memakai single split. Mungkin ini gunanya untuk supaya lebih murah gitu ya. Tapi ternyata ini merusak sama pemandangan dan juga sangat banyak tumpukan outdoor gitu ya, ini kan masalahnya. Nah, tentu saja ada satu jalan yaitu VRF, itu dengan satu outdoor akan melayani beberapa indoor sampai dengan centralized. Nah, ini kelebihan dari VRF. Nah, tadi ini adalah sebuah video dan saya rasa ini kita lewati saja. Nah, kapasitas dari VRF Livet sendiri itu untuk outdoor itu sampai dengan 30 PK satu modul, sehingga maksimum dia itu bisa 90 PK karena bisa 3 modul sekaligus ditandem untuk satu sistem. Jadi memang untuk modulnya sendiri per modul itu sudah cukup besar gitu ya, sampai 3 PK. Dan ini adalah kita tahu semua koneksinya seperti ini, bisa 24 indoor unit. Saya rasa ini semua kalau kita pelaku di VRF tahu tahu banget. Dan kenapa VRF? Karena mereka punya biasanya temperatur kontrol. Dan ini beberapa hal yang menjadi highlight dari VRF Livet. Pertama adalah auto charging, dia bisa automatic refrigerant charging. Kemudian ada juga self clean. Self clean itu adalah membersihkan outdoor itu dari debu-debu. Nah, ini bisa bisa menjadi opsional. Kemudian ada juga heavy anti corrosion. Ini untuk di pinggir laut itu juga sudah ada, dan juga PCB multifungsional. Itu semua ada di Livet yang generasi yang terbaru ini. Kemudian selain itu ada juga tentang silent teknologi gitu. Silent teknologi Livet itu sudah cukup bagus sehingga dia mengurangi banyak hal yang sifatnya untuk noisy. Lalu ada yang namanya refrigerant cooling, PCB-nya itu di apa control box itu didinginkan dengan cara cooling, mengalirkan pipa aliran refrigerant dingin.
Lalu juga tentang bagaimana backup itu semua di Cleveland itu ada, dan itulah yang menjadi semua teknologi VRF Cleveland terbaru itu ada di Cleveland itu VRF. Lalu indoor unitnya juga semua sama, tetapi ada satu catatan bahwa di Cleveland itu high peserdaknya itu sampai 20 PK, gitu. Biasanya kan 10 PK ya, dan ini adalah highlight dari VRF Cleveland. Ini saya tidak perlu jelaskan karena semua kita di aviasi tahu banget model-model bentukannya seperti apa, dan yang menjadi sebuah highlight adalah indoor unitnya semua sudah pakai D7 motor. Jadi D7 motor ini akan membuat lebih 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 apa ya, tidak tidak noisy, itu lebih silent dan juga lebih hemat listrik. Kemudian untuk fan kontrolnya itu ada 7 speed. Saya nggak tahu ini kenapa, mungkin orang Itali suka suka yang sedikit sedikit begitu ya, ada sedikit perbedaan ya, dia ada 7 speed. Kemudian loafernya saya pikir juga semua mungkin merek ada juga itu 5 5 5 tingkat, dan bisa juga static pressure itu di adjust sampai 20 dan 10 step untuk yang medium static. Dan operasional control privet juga bisa sampai nanti menggunakan internet dan sampai ke cloud. Nah, itu kira-kira sebuah gambaran tentang VRF Privet secara secara singkat ya. Jadi secara singkat ini VRF Privet ini ternyata bisa memenuhi apapun dari kebutuhan daripada VRF pada umumnya dengan beberapa hal yang highlight seperti tadi, sehingga ini bisa menjadi satu kebutuhan. Nah, tentu saja sebagai VRF Privet ini ada beberapa hal yang menjadi highlight. Itu pertama adalah TKDN. Untuk outdoor-nya sendiri itu TKDN sudah ada, dan juga untuk khusus untuk indoor unit yang high static pressure itu juga sudah ada TKDN. Sehingga ini bisa masuk ke dalam beberapa proyek pemerintah. Berdasarkan hal inilah, berdasarkan ada TKDN dan lain-lain, maka ada beberapa proyek yang sudah ada di Indonesia, yaitu pertama Hotel Pullman Mandalika. Kemudian ini ada rumah sakit hewan Polsatwa di Depok. Ini memang semua pemerintah. Kenapa? Karena memang sudah ber-TKDN. Lalu ada juga kantor Kadin ini di apa di Samarinda. Kemudian ada juga ini RSUD Tanjung Redep, ini sedang berjalan, itu di Berau. Kemudian ada lagi yang namanya adalah Rumah Sakit Adiaksa gitu ya, yang di Kragilan di Banten. Itu ada beberapa hal yang sudah masuk ke Indonesia VRF Cleveland karena adanya tadi TKDN. Makanya ini lebih banyak proyek-proyek pemerintah yang kita bisa masuk. Lalu warranty dari Cleveland itu ternyata 36 bulan untuk all spare part dan kompresor. Jadi ini memang sesuatu yang mungkin sedikit lebih dibandingkan dengan merek-merek lain gitu ya, karena kita bisa memberikan spare part itu 36 bulan dan juga kompresor juga 36 bulan. Nah, itu kira-kira gambaran secara sekilas dari VRF Cleveland. Nah, tentu saja VRF Cleveland ini tidak bisa berdiri sendiri. Kami juga membutuhkan yang namanya adalah para instalator. Jadi, para instalator ini sangat berhubungan jelas dengan VRF Cleveland, dan ini membutuhkan satu koordinasi, satu kerjasama dengan baik, karena biasanya di instalasi inilah yang menjadi problem, baik dari segi SOP-nya maupun dari segi keamanannya gitu. Karena kalau kita tidak melakukan SOP itu, maka ada akibat-akibat yang terjadi gitu ya. Nah, ini pertama adalah soal refrigerant piping design. Kami dari Cleveland itu punya yang namanya ini gambaran kalau kalau kita melihat desain dari sebuah piping design dari VRF. Nah, kami punya yang namanya satu software. Kita sebut CSSP, itu software untuk seleksinya, sehingga semua piping design dari VRF Cleveland itu bisa dilakukan di software ini gitu. Jadi ketentuan-ketentuan ini, panjang pipa VRF Cleveland itu nanti akan terejawantahkan gitu ya, terejawantahkan di software itu gitu. Nanti berdasarkan software ini akan didapatkan kira ukuran pipanya, panjangnya dan sebagainya, itu akan didapatkan. Termasuk nanti data-data lain, data kritikal dan sebagainya, ampernya berapa untuk outdoor dan untuk indoor. Nah, itu nanti akan bisa didapatkan. Nah, software ini sebenarnya itu bisa kami bagikan gitu, atau bisa kami sharingkan bagaimana cara pemakaiannya, bagaimana juga
cara pemakaian sampai desain di AutoCAD gitu. Karena ini memang bisa sampai di AutoCAD gitu. Nah, jadi mungkin hal ini yang seperti ini bisa kita coba lakukan mungkin di lain kesempatan. Kemudian yang paling penting ini yang menjadi sebuah hal tentang bagaimana kita menghandling material materi daripada instalasi. Contohnya seperti ini. Ini kan tumpukan pipa-pipa yang tidak terpakai gitu ya. Nah, pipa-pipa yang tidak terpakai itu kadang-kadang itu suka mungkin ini human error, dia lupa gitu. Dia lupa nih kagak dia apa-apain nih gitu. Ini nggak boleh nih kayak gini. Dia itu mesti ditutup seperti ini gitu ya. Nah, kalau kita, wah Pak, ini kan materi untuk training gitu ya kan. Ya biasalah ini muncul kayak begini. Tapi pada kenyataannya di proyek saya, itu ada yang kayak begini ditemukan gitu ya. Itu dia tidak lakukan, belum diselesaikan, ditinggal begitu saja, tapi tidak ditutup itu ujung-ujungnya. Ini temuan nih, makanya tadi itu dilingkarkan gitu, dilingkarkan. Ternyata masih saja di lapangan itu masih ditemukan hal-hal yang seperti ini. Kembali lagi ini adalah mungkin masalah human error ya, masalah human yang mungkin mesti lebih di training, supervisinya mungkin bisa lebih lebih baik. Jadi ini memang masih ditemukan dan ini cukup major gitu ya, hal-hal yang seperti ini. Kadang-kadang juga masih banyak hal-hal yang sifatnya itu SOP itu tidak dijalankan dengan baik. Nah, terus main tools ini saya rasa semua tahu, ini saya tidak perlu jelaskan, tapi hanya sekilas saja mengingatkan. Kemudian outdoor unit installation. Nah, outdoor unit ini penting ketika kita mau melakukan instalasi ini sebelum test mount, gitu. Karena ini benar-benar dia mesti dijauhkan pertama dari yang namanya atmosfer eksplosif, di mana bisa ada ledakan dan sebagainya harus dihindarkan. Nah, ini beberapa cara untuk penempatan outdoornya dan juga soal pad-nya dan piping instalasi juga seperti ini. Beberapa pipa untuk apa namanya untuk indoor unit itu cara memasukkan bagaimana masuk ke apa namanya ke isolasi juga seperti itu. Jadi memang mesti ditutup nih kayak ini gitu ya. Kayak ini yang benar dikasih tahu yang mana yang benar. Sebab kalau tidak benar nanti pasti ada akibatnya. Ini juga salah, beberapa hal yang salah dan hal yang benar. Saya rasa ini semua kalau di apa para para pelaku di instalasi pasti akan mengerti hal ini. Hanya saja kadang-kadang di lapangan masih masih banyak suka hal-hal yang seperti ini, entah mungkin lupa, entah mungkin abai gitu ya. Bisa saja ini dilupakan. Kemudian ini juga soal isolasi, ini tidak boleh ada celah gitu. Sedangkan kalau ada celah itu dia akan membuat kondensasi dan sebagainya. Nah, ini juga penggantungan pipa juga sama seperti ini. Ini kan berguna sebenarnya untuk ini cara bagaimana dari sambungan-sambungan pipa itu berapa jarak dari refnet itu yang paling dekat gitu ya. Jangan dari elbow atau dari belokan itu langsung ke refnet atau dari refnet langsung ke belokan, itu memang tidak diizinkan seperti itu. Jadi seperti ini itu begitu dekatnya dari refnet langsung elbow ya langsung belokan dan itu memang tidak diizinkan. Nah, sekarang masuk hal yang penting menurut saya tentang welding gitu ya. Ini welding ini sangat sangat penting di VRF karena ini yang menjadi dasar bagi kenyamanan dan keamanan. Pertama-tama itu outdoor itu pasti kalau gas pipe-nya mali kunci pasti di welding. Branch joint juga di welding. Nah, untuk welding ini perlu diperhatikan. Jika ada kesalahan prosedur, maka pipa itu akan terjadi oksidasi. Contohnya di yang sebelah kiri ini. Ini dia oksidasi. Nah, harusnya hasil dari sebuah welding yang baik adalah yang sebelah kanan seperti ini. Nah, kenapa bisa muncul seperti ini dan kenapa ini bisa bersih gitu? Ternyata memang waktu welding itu harus yang namanya nitrogen itu harus dipakai, digunakan semaksimal mungkin. Nah, ada problem ketika para instalator ini ketika dia masuk kepada satu project itu harganya ditekan gitu. Harganya diperas habis di apa ya di ya pokoknya tawar semurah-murahnya sehingga nanti para instalator itu berpikir gitu apa sih yang bisa tanda kutip dikurangi gitu. Kan yang nggak salah satu yang tidak bisa dilihat yang tidak apa ya tidak terkontrol dengan cukup
baik itu adalah tentang bagaimana penggunaan nitrogen itu. Makanya banyak akhirnya waktu melakukan welding ini, pengelasan ini, itu nitrogennya suka dikurangi gitu. Botolnya ada, tapi tidak dipakai gitu ya. Entah botol isi, entah botol kosong, itu tapi tidak dipakai gitu. Itu suka sukanya seperti itu. Di lapangan suka banyak yang seperti itu terjadi. Nah, akibatnya itu nanti akan berpengaruh nanti di kompresor, karena itu kotoran-kotoran hasil dari itu akan masuk ke kompresor, itu akan rusak. Dan kalau ya syukur-syukur cuma kompresor rusak karena macet, tapi kalau terjadi mungkin panas dan sebagainya dan sampai terjadi ledakan, itu kan juga membahayakan bagi semua. Nah, ini kami temukan, ini di proyek sedang berjalan, itu pertama ini dicek sudah jadi nih, sudah jadi pipanya. Cuman kami sebagai supervisi, karena kami tidak melihat proses weldingnya, maka tolong dipotong gitu, potong. Hasilnya adalah yang di sebelahnya, begitu kotor gitu. Jadi ternyata ini tidak memakai nitrogen. Dan kalau bayangkan kalau ini tidak memakai nitrogen terjadi oksidasi, maka akan pipa itu akan segera berkarat, berlubang, sehingga akan membuang freon. Kemudian juga kotoran akan masuk ke kompresor, kompresor itu akan macet dan panas dan sebagainya, bahkan bisa menjadi rusak dan jebol. Nah, begitu juga dengan ini. Jadi memang ini mesti prosedur ini mesti diperhatikan benar-benar soal memakai nitrogen. Hanya saja gini, jangan sampai kebutuhan nitrogen itu gara-gara satu human error itu ternyata waktu mau dipakai tidak dicek dulu, gitu ya, atau tidak dipakai regulator atau apa, sehingga nanti takutnya gas lain yang bisa masuk. Nah, kalau gas lain yang bisa masuk, apalagi gas itu misalnya oksigen, maka bisa dipastikan akan terjadi kebakaran atau peledakan, gitu. Karena sesuatu yang sifat oksigen itu harus dijauhkan dari yang ada berhubungan dengan oli, dengan tekanan, dengan panas, karena itu pasti akan menimbulkan ledakan. Jadi ini yang coba tolong diperhatikan. Jadi seperti ini, kalau dia ini tanpa nitrogen gitu ya, sehingga akan membuat dia menjadi seperti ini nih. Dia akan merusak. Ini adalah akibat di sebelah sini ini ada gambar kompresor. Ini adalah rusak damage kompresor kalau kita tanpa nitrogen. Lalu yang paling penting juga adalah tentang flashing. Flashing juga harus dengan nitrogen gitu. Dan flashing ini dilakukan juga setelah. Nah, ini kemudian masuk ke dalam setelah sebelum test cord itu masuk kepada yang namanya test press atau gas tightness ya, press. Dan itu harus 650 mikron. Itu harus gitu. Karena untuk mencari kebocoran. Kemarin kami temukan ketika dia hanya 600, di atas 650, dianggapnya sudah oke okay, gitu kan, oke. Okay. Tapi ternyata ada kebocoran. Maka dicek lagi dengan press yang lebih dari 650, ternyata memang ada bocor halus gitu ya. Untung bukan bocor halus politik gitu ya. Ini bocor halus di sistem refrigerant, jadi gampang ditemukan gitu. Jadi ini tolong diperhatikan bagi teman-teman nanti. Setelah itu akan vakum dengan akan melakukan vakum, dan tolong perhatikan juga vakumnya ini, lalu nanti masuk ke charging refrigerant. Nah, untuk khusus untuk VRF itu chargingnya refrigerant ada R410A. R410A ini tekanan tinggi karena itu hati-hati karena ini refrigerant R410A gitu. Nah, ini adalah soal drain juga sama. Drain itu harus mempunyai kemiringan kira-kira tuh minimum 1%. 1 derajat gitu ya, itu ada kemiringan, jangan sampai tidak ada kemiringan. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Ini juga ini seperti ini, kalau enggak kalau tidak baik dari segi seperti gap yang kayak begini, itu akan membuat jadi kondensasi gitu ya. Nah, electrical wiring. Electrical wiring juga ini penting yang terakhir. Nah, electrical wiring ini kami tentu saja ada software tadi. Dan dari software itu akan bisa keluar yang namanya MFA maupun juga MCA. Itu apa itu MCA? MCA adalah bagaimana kita bisa menentukan kabel besarnya kabel sama besarnya detektor. Dari software itu akan muncul yang sifatnya kayak gini. Jadi ini saya ambil contoh di kantor Kadin di PMDOR. Ini hasil dari software itu outdoor dia muncul ada di sekian ampere gitu ya. Ampernya adalah untuk MCA atau kabel itu di 58,8 ampere.
Jadi dari ini ampere yang diperhitungkan dari software tinggal disesuaikan dengan ukuran kabel. Gitu. Nah, kabel ini memang harus disesuaikan supaya tidak terjadi panas atau tidak terjadi kebakar gitu. Karena kalau panas harus kebakar. Nah, kami pernah mengalami juga seperti itu, ternyata panas gitu ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam VRF. Begitu juga ini untuk kabel komunikasinya perlu diperhatikan, karena kalau enggak ini error terus gitu ya. Ini sering terjadi. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, karena semua instalasi yang baik juga akan membuat baik daripada namanya satu produk itu. Kalau jika SOP-nya itu tidak baik, maka kesalahan dari instalasi akan membuat tidak baik juga nama produknya. Jadi karena itu maka perlu kolaborasi antara prinsipal seperti kami dengan para instalasi gitu ya. Mesti ada komunikasi, mesti ada training dan sebagainya. Kami akan memberikan training secara detail. Jadi ini kan cuma sebagai numpang lewat gitu ya. Cuma mengangkat highlight, tetapi secara detail itu akan ada. Ya, kami Waktu berikan. 1 menit lagi, Pak Permadi. Iya, Pak. Saya rasa sampai di situ saja, Pak. Pas banget, jadi selesainya. Jadi jika ada pertanyaan nanti silakan bertanya. Jadi tolong semua ini bisa diperhatikan untuk para instalasi, karena di lapangan kadang-kadang banyak hal-hal ini yang tidak dijalankan sampai sekarang gitu ya. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan. Terima kasih, Pak Kavi. Ya, terima kasih Pak Permadi, penjelasan yang sangat komprehensif ya, mulai dari desain sampai ke proper instalasinya. Tadi ada pertanyaan bahwa Clifed, mungkin langsung saya informasikan saja bahwa Clifed ini merupakan produk VRF yang saat ini TKDN-nya 40%, gitu ya Pak Permadi ya. Ya, Jadi ya mungkin Pak. saat ini sepengetahuan saya baru satu-satunya yang TKDN untuk VRF. Oke, mungkin tidak berkepanjangan. Nah, kita akan lanjutkan untuk ke materi ketiga. Mungkin bisa ditayangkan untuk CV-nya, bisa dibantu. Yaitu akan disampaikan, judul materinya adalah Safety on Good Servicing for HVAC. Akan disampaikan oleh Bapak Faturahman Yudi Nugraha. Beliau saat ini sedang menjalankan proses untuk program doktornya. Kita doakan agar bisa dicapai dengan lancar, ya. Pak Fatur ini sangat berpengalaman, mulai dari pabrikan dan juga dari sebagai konsultan desainer. Juga sangat merupakan pemerhati sebagai seorang profesional ahli di bidang HVAC. Tidak berkepanjangan, kami persilahkan Bapak Fatur Rahman. Baik, terima kasih Pak Raffi atas perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta webinar kali ini, Bapak-Ibu yang alhamdulillah masih bertahan di 169. Saya apresiasi, saya atas apa namanya kesediaan waktunya untuk meluangkan di sesi webinar kita hari ini. Dan seperti yang disampaikan, insya Allah pada 20 menit ke depan, saya memberikan pemaparan, sharing informasi terkait dengan intinya adalah good service practices di dunia pendingin ya Pak ya, dunia HVAC dan refrigerasi. Tapi mungkin karena memang waktu yang tidak begitu panjang, maka saya akan fokus terhadap aspek keselamatan dan juga prosedur kerja yang kira-kira seringkali ditemui lah oleh praktisi ataupun teknisi di dunia HVAC dan juga pendingin. Mohon izin Pak Kavi, apakah suara saya cukup jelas terdengar? Karena saya merasa menggema di ruangan. Sangat jelas. Oke, baik. Terima kasih Pak. Baik, kita mulai dari materi yang apa akan saya sampaikan. Kurang lebih ada 3 bagian, Bapak Ibu. Yang pertama adalah background terkait dengan latar belakang. Apa sih kompetensi dari seorang praktisi dari RAC ya. Kemudian juga yang kedua adalah regulasi yang sebetulnya pemerintah Indonesia juga concern terhadap teknisi kita di pendingin dan tata udara.
Lalu kemudian yang ketiga akan ada standar yang saya angkat terkait dengan beberapa poin, kemudian juga unit kompetensi yang berhubungan langsung dengan aspek keselamatan. Jadi mudah-mudahan di 4 sesi ini saya bisa sampaikan dan Bapak Ibu sekian mendapatkan informasi yang bermanfaat itu. Baik, yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa tadi yang disampaikan Pak Margo bahwa setiap profesi atau setiap pekerjaan memang pasti mengandung resiko ya Pak. Tapi yang perlu kita sadari dan mungkin merimain kembali Bapak-Bapak Ibu sekalian bahwa di khususnya di dunia pendingin dan tata udara ini, resiko yang kita hadapi ini tidak main-main. Jadi cukup kompleks juga. Mulai dari beberapa aspek ya, aspek chemical, aspek fisika, dan aspek listrikan, itu lengkap semua resikonya. Jadi dimulai dari tekanan tinggi, kita tahu bahwa tekanan refrigeran yang jenis 410A misalnya ataupun jenis lain itu memiliki tekanan di atas atmosfer, otomatis kita akan berhadapan dengan tantangan itu atau resiko tersebut. Kemudian juga ada temperatur ekstrim, di mana misalnya saja contoh sederhana bahwa seorang praktisi cold storage mau tidak mau pasti suatu saat akan berhadapan dengan temperatur di minus 15, minus 20, bahkan minus 40. Dan mungkin di sini ada aspek keselamatan yang harus kita pahami benar-benar bagaimana prosedur masuk ke ruangan tersebut. Contohnya, dan itu adalah hal-hal yang mungkin tidak dialami oleh apa namanya bidang yang lain ya. Kemudian tentunya tersengat listrik adalah sebuah hal yang sangat sering terjadi bahwa kita berhubungan dengan power listrik, baik yang tegangan kecil, yang rumah tangga, ataupun bahkan yang lebih besar lagi ada resiko-resiko tersengat listrik dengan tegangan-tegangan yang cukup tinggi, misalnya di peralatan AC chiller, ataupun mungkin cold storage dengan 3 pas, dengan tegangan yang sangat tinggi. Tentunya ini adalah sebuah resiko yang juga harus kita concern terhadap keselamatan kita. Lalu tidak jarang bahwa peralatan ataupun unit-unit kita berada di ketinggian sehingga kita ada risiko untuk jatuh ketika kita bekerja, lalu tertimpa unit, terjepit, kebakaran dan ledakan yang dalam hal ini kita seringkali mendapatkan pengalaman yang kurang baik. Kemudian keracunan karena kita juga berhubungan dengan beberapa chemical dan juga refrigeran. Tentunya ini semua adalah risiko yang mau tidak mau harus kita hadapi dan tentunya ada upaya-upaya bagaimana mengecilkan risiko tadi. Seperti tadi Pak Martua sampaikan di awal bahwa ada beberapa tahapan, dimulai dari yang paling sederhana adalah menggunakan PPE atau alat pelindung diri. Itu yang paling sederhana, yang paling bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua meningkat ke administrasi, bagaimana kita membaca JSA atau gelombang baja, logo-logo, dan lain-lain. Kemudian berikutnya lagi adalah beberapa tahap yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau menekan resiko itu terjadi menjadi bahaya. Baik, ini adalah beberapa catatan yang sayangnya tidak memprihatinkan ya, cukup memprihatinkan di mana kejadian-kejadian yang libatkan para praktisi di dunia servis AC ataupun pendingin seperti halnya di setrum listrik ataupun ada juga yang tabung freon yang meledak. Seperti ini adalah hal-hal yang mungkin saja tidak serta-merta berasal dari orangnya langsung, tapi juga ada ketidaktahuan di situ. Ada kurangnya pemahaman terkait dengan antisipasi ataupun perlakuan dari tabung freon misalnya. Contoh yang gitu. Kemudian ada yang terjepit, terputus tangannya, kemudian ada yang jatuh dari ketinggian, lalu juga yang belum lama terjadi, kita lihat ada gas amonia yang mengalami kebocoran. Nah, ini tentunya bukan 100% dari masalah human error, tetapi juga bisa jadi dari equipment, kelengkapan equipmentnya. Apakah di situ ada gas detektor misalnya, atau ada sistem ventilasi yang baik di situ, apa ketika ada kebocoran, maka evakuasinya seperti apa. Ini semua terkait satu sama lain sehingga memang kita tidak bisa melakukan memblame para teknisi ini yang kurang pemahaman, tapi juga memang secara kompleks kita harus jadikan satu kesatuan supaya kita semua aware terhadap keselamatan. Dan terakhir tentunya adalah kronologi ledakan di Semen Padang juga melibatkan sistem AC yang kebetulan kalau tidak dari informasi yang didapatkan adalah sistem PAF.
Nanti saya akan coba bahas seperti apa resiko yang bisa terjadi di dunia AC seperti ini. Kemudian berikutnya adalah aspek keselamatan kerja di sektor HVAC ya. Pertama adalah dari sisi kelistrikan. Ini sebetulnya bisa kita mulai dari awal perancangan, di mana contoh sederhana adalah bagaimana sizing kabel yang kita gunakan, apakah sesuai dengan ampere ataupun arus yang akan melewati dari equipment yang akan kita pakai. Ini adalah satu langkah awal bagaimana kita memperhatikan aspek keselamatan di situ, karena kita tahu sendiri kalau pengkabelan tidak cocok, maka akan terjadi panas, kemudian akan menyebabkan potensi kebakaran yang lebih besar. Kemudian ada juga identifikasi loto yang istilahnya adalah lock take out, di mana ketika kita melakukan servicing, kita harus mengidentifikasikan bahwa unit sumber listrik tersebut tidak boleh dijalankan selama proses maintenance ataupun servicing. Kemudian aspek yang lain mengenai penanganan refrigeran contohnya, bagaimana kita mengetahui bahwa penggunaan tabung refrigeran yang disposable ya, yang tidak bisa digunakan, sebetulnya itu adalah salah satu pelanggaran yang kita legalkan boleh dikatakan, karena memang tidak bisa menutup kemungkinan keterbatasan secara ekonomi ataupun ketersediaan dari di pasaran itu tidak seluruhnya ideal, sehingga mau tidak mau kadang-kadang para teknisi kita yang bermain di AC rumahan menggunakan tabung kosong bekas dari silinder yang tidak boleh digunakan ulang sebetulnya. Nah, ini tentunya resiko ini bisa berakibat fatal ketika pengisian jumlahnya tidak diketahui, kemudian tiba-tiba dia pindah ke lokasi yang lebih panas temperaturnya, maka akan ada potensi tekanan tinggi di situ dan akan menyebabkan pecahnya tabung refrigeran tersebut. Ini contoh kasus yang tadi disampaikan di berita tadi. Kemudian di pekerjaan ketiga kita tahu bagaimana seorang menggunakan tangga dengan pesudutan yang cocok ataupun menggunakan juga body harness di kondisi tertentu untuk mencegah dari potensi jatuh dari ketinggian. Kemudian yang juga mungkin sering kita alpa adalah bagaimana memperhatikan aspek keselamatan produk yang sebetulnya informasinya sudah ada di nameplate. Contohnya aja mungkin tekanan maksimal yang diperbolehkan di tekanan unit itu berapa, itu adalah hal-hal yang bisa kita dapatkan di nameplate dari sebuah unit. Itu bisa kita pelajari dan kita bisa jadikan acuan. Kemudian penggunaan peralatan yang sesuai, ini saya tekankan di sini adalah penggunaan regulator untuk tabung. Kemudian juga penggunaan manifold yang masih baik kondisinya, yang tidak bocor dan kondisinya selangnya juga memiliki tutup ataupun seal karet yang cukup, sehingga kita tidak akan mendapatkan resiko refrigeran atau freon dingin ke tangan kita langsung. Kemudian prosedur instalasi yang benar, tentunya tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya mengenai bracing, tes tekan, vakum, dan lain-lain. Lalu budaya ketiga juga sangat diperlukan di sini, bagaimana kita menanamkan sebuah mindset ataupun pola pikir bahwa safety itu adalah yang paling utama. Biasanya dilakukan dengan safety briefing ketika mulai pekerjaan atau juga memitigasi resiko kerja, lalu juga mengkomunikasikan kepada seluruh personil yang terlibat dalam pekerjaan itu. Dan yang terakhir tentunya tidak kalah penting bahwa setiap kita yang berhubungan dengan refrigeran, kita berhubungan secara tanggung jawab terhadap lingkungan. Karena apa? Kita tahu bahwa efek rumah kaca dan juga pelapisan perusakan lapisan ozon, salah satu kontribusinya adalah dengan pelepasan refrigeran ke lingkungan. Baik, kita masuk ke segmen kedua, bahwa ada standar nasional Indonesia ASNI 6500 yang sudah cukup lengkap menunjukkan aspek keselamatan yang berjudul sistem refrigerasi instalasi tetap, persyaratan keamanan dan lingkungan hidup. Jadi di sini saya harap Bapak-Ibu sekalian bisa melakukan googling untuk mendapatkan kopian dari 6500 ini, karena di sini sudah cukup lengkap sekali standar yang ada di sini, termasuk dari aspek keselamatan pada saat perancangan. Contoh satu hal, tadi kita bicara VRF system, di mana kita tahu bahwa
jumlah volume refrigeran yang akan ada di dalam bangunan kita ketika menggunakan VRF itu adalah jumlah yang sangat banyak, Bapak-bapak. Jadi ada yang namanya RCL atau refrigeran concentration limit. Nah, ini mungkin di tahap perancangan kita harus aware terhadap RCL ini. Karena apa? Karena khusus di VRF ya, itu ada limitasi bahwa RCL yang diperbolehkan adalah 0,4 kg per meter kubik bangunan. Artinya apa? Artinya jika kita memiliki jaringan VRF di satu sistem, kemudian ada satu ruangan kecil di situ yang volumenya adalah kita hitung, kemudian kita bagi jumlah total refrigeran yang ada di sistem tersebut berapa kilo. Kemudian kita bagi kepada volume ruangan yang paling kecil itu. Apakah lewat dari RCL itu atau tidak? Maka itu akan menjadi concern. Karena apa? Karena kemungkinan ketika ada kebocoran, semua masuk di dalam kebocorannya di ruangan kecil tadi, maka akan terjadi limitasi refrigerant konsentrasi yang dimana bisa menyebabkan keracunan dan hilangnya oksigen di ruangan tersebut. Itu salah satu contoh yang bisa kita dapatkan di standar nasional ini. Jadi memang dari awal prosedur desain itu kita bisa lakukan pencegahan terkait dengan penurunan risiko ataupun juga keselamatan kerja. Baik, kemudian regulasi berikutnya adalah saya mengingatkan kembali bahwa ada Permen LHK tahun 73 yang mensyaratkan bahwa setiap teknisi refrigerasi dan tata udara ini harus memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP. Mungkin teman-teman teknisi sudah aware, tapi dalam kesempatan ini saya yakin bapak-bapak, ibu sekalian ada yang di kontraktor, ada yang di pemilik gedung barangkali, atau ada yang membuat kebijakan juga. Ini saya titipkan pesan bahwa kewajiban untuk sertifikasi teknisi ini tidak hanya oleh hanya berlaku kepada teknisinya saja, tetapi kepada usaha, pemilik usaha, penanggung jawab usaha yang bergerak di bidang refrigerasi secara langsung atau memiliki fasilitas berupa sistem refrigerasi dan tata udara. Contohnya di poin 3 di pasal 4 ini disampaikan bahwa pengelola hotel, apartemen, perkantoran juga harus mempekerjakan tenaga kerja yang berhubungan dengan sistem refrigerasi yang memiliki kompetensi, sertifikat kompetensi. Nah, mungkin bisa dijadikan satu persyaratan Bapak Ibu yang kebetulan mungkin di kebijakan jika ada tender atau jika ada pengadaan untuk proyek pemeliharaan atau pengadaan unit baru di bidang AC dan refrigerasi, mungkin bisa menjadi persyaratan yang juga disyaratkan sehingga kita bisa menghindari terjadinya kecelakaan kerja apabila perusahaan ataupun teknisi tidak memiliki sertifikasi kompetensi seperti itu. Baik, kemudian berikutnya akan saya lanjutkan kepada proses ini. Kita sedikit saja bahwa sebetulnya ya secara aplikasi rumah tangga itu memiliki volume yang besar sehingga teknisi di Indonesia itu dibagi menjadi 3 level Bapak Ibu. Jadi level pertama itu 1, 2, dan 3 itu menangani peralatan rumah tangga baik di refrigerasi dan tata udara. Kemudian di komersialnya ini ada level 3 dan level 4. Kemudian di industri dan khusus ini ada level 4 dan level 5. Jadi sekali lagi bahwa kompetensi yang dimiliki ini memang harus sesuai dengan levelnya. Jangan sampai teknisi yang biasa menghandle rumah tangga misalnya karena harganya murah dan lain-lain dilibatkan atau dikerjakan kepada bangunan gedung komersial yang menghandle chiller atau VRF contohnya. Bukannya tidak boleh, tetapi memang teknisi ini harus memiliki kompetensi terlebih dahulu sebelum kita melakukan penyerahan pekerjaan terhadap teknis tadi agar menghindari terjadinya bahaya-bahaya yang timbul ketika teknis tersebut tidak memahami atau tidak mengetahui prosedur yang benar. Kemudian bagian berikutnya adalah SKKNI. Ini adalah sekumpulan standar unit kompetensi yang diwajibkan oleh seorang teknisi pendingin dan juga teknisi AC, di mana di tahun 2019 sudah dikeluarkan revisi ataupun penyempurnaan dari SKKNI sebelumnya yang terdapat 27 unit kompetensi baru Bapak Ibu. Dan kita lihat di sini yang paling utama adalah melakukan prinsip kerja K3 dan lingkungan hidup. Baru kemudian diikuti dengan dasar teknik mekanik elektronikal, kemudian teknik refrigerasi dan juga melakukan proses perawatan, pemasangan dan
testing commissioning. Baik, berikutnya adalah saya akan ambil kasus, saya ambil contoh, mohon maaf, bukan kasus, tapi ambil contoh salah satu unit kompetensi yang kita anggap sangat penting diketahui adalah ini, mengidentifikasi dalam unit kompetensi menerapkan K3 LH ini ada poin mengidentifikasi potensi dan risiko di tempat kerja. Kemudian bagaimana cara mengendalikannya dan juga melakukan atau mensosialisasikan pelaksanaan K3 LH. Jadi tidak lagi kita melihat beberapa contoh yang kurang baik seperti ini yang sudah pasti tidak mengindahkan sama sekali aspek keselamatan. Kemudian ya contoh seperti ini juga mereka tidak mempertimbangkan keselamatan dirinya. Kita lihat di sini ada risiko yang sangat tinggi. Bagaimana kita sebagai mungkin yang menggunakan jasa mereka, ketika ada sesuatu hal yang terjadi maka kita pun akan mendapatkan masalah gitu ya. Apalagi untuk korbannya itu sendiri. Jadi hal-hal seperti ini saya harap tidak lagi ada dikurangi dengan sosialisasi ataupun dengan pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Kemudian berikutnya adalah kompetensi yang berikutnya menguji instalasi pemipaan. Nah, mungkin ini yang akan sedikit lebih dalam. Di sini di unit kompetensi ini sudah dijelaskan secara gamblang bahwa melakukan uji tekan untuk pemeriksaan kebocoran ini harus dilakukan dengan dua hal. Yang penting di sini adalah di sini nitrogen murni, ya bebas oksigen. Di sini sangat ditekankan bebas oksigen. Kemudian di sini juga informasi tekanan kerja yang diizinkan sesuai dengan spesifikasi. Ini adalah dua hal yang ada di dalam unit kompetensi standar tadi yang menekankan betapa pentingnya kita menggunakan nitrogen atau inert gas untuk melakukan tes kebocoran. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah adalah regulator nitrogen itu sendiri. Ini adalah peralatan yang harus kita gunakan. Karena apa? Karena disinilah antisipasi pertama kita terhadap kecelakaan. Di bawah ini adalah Bapak Ibu gambar dari sebuah regulator nitrogen. Yang mana kalau kita ketahui bahwa tabung nitrogen itu berisi tekanan kira-kira lebih dari 100 bar, kira-kira di 2000 PSI. Tekanan yang sangat-sangat tinggi sekali. Sehingga apa? Sehingga dengan regulator ini kita bisa membaca tekanan di tabung berapa di manifold gauge yang ini. Kemudian kita bisa menyesuaikan keluaran untuk sistem kita sesuai dengan kebutuhan kita saja. Karena saya yakin paling tinggi-tingginya sistem R32 atau 410A itu tekanannya hanya di bawah 30 bar. Jadi apapun test pressure yang nggak mungkin kita menggunakan tekanan tabung langsung dari tabung nitrogen. Jadi inilah gunanya regulator supaya kita bisa mengatur keluaran dari nitrogen tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan aspek keselamatan yang paling penting. Udah habis Pak Kapi, mohon izin Pak Kapi sebentar lagi ya Pak. Ya, masih ada 2 menit. Oke. Adalah penggunaan regulator nitrogen yang sesuai. Ini kelihatannya benar Bapak Ibu. Kita bahkan dapat di marketplace ini ada yang menjual nipel tabung nitrogen kemudian diadapter dengan selang manifold analisa secara langsung seperti ini. Jadi kita punya tabung, kita pasang ini, keluar apa namanya pentilnya untuk manifold. Ini kelihatannya benar padahal ini memiliki resiko Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak langsung sambungkan selang manifold kita ke sini ke tabung nitrogen dengan nipel ini, maka yang terjadi adalah ada satu bagian yang sangat rentan terhadap tekanan di atas 100 bar ya, yaitu saya jelas di manifold gauge ini. Bapak Ibu bisa bayangkan ini ada pengalaman dari beberapa rekan juga yang mengalami kecelakaan kerja ketika tabung ini dibuka maka side glass ini langsung pecah. Bisa jadi terkena muka ataupun bagian badan tubuh kita yang lain. Ini adalah salah satu tools yang kelihatan benar tapi saya tidak merekomendasikan untuk menggunakan hal ini karena memang masih ada resiko yang bisa terjadi. Jadi selalu gunakan nitrogen
regulator, kemudian menggunakan nitrogen murni tanpa ada oksigen. Karena apa? Karena yang ini yang mungkin jadi topik terakhir akhir ini adalah ketika kita menggunakan test pressure menggunakan oksigen, maka oksigen ini adalah salah satu apa penyebab terjadinya ledakan ketika dia bereaksi dengan oli. Bapak Ibu mungkin mengetahui apa namanya segitiga api ya, yang dimana kalau kita ada kebakaran pasti ada oksigen, ada sumber apinya, ada bahan bakar. Jadi oli ini bagaimanapun adalah sebuah senyawa hidrokarbon yang merupakan bahan bakar. Kemudian ada oksigen sudah ada, maka pemantiknya atau sumber percikannya ini bisa terjadi ketika kita punya oksigen bertekanan tinggi, Bapak Ibu. Ini apa yang saya pahamin bahwa ada auto ignition temperatur ketika tekanannya tinggi melebihi dari tekanan atmosfer sekian bar, maka ada potensi yang sangat besar si oli ini bereaksi dengan oksigen dan menimbulkan ledakan. Mungkin saya tidak mau berasumsi ke yang lebih apa yang terjadi di Padang, tetapi kurang lebih ini juga ada pengalaman di beberapa tahun yang sebelumnya bahwa ada miss ataupun ada kesalahan prosedur untuk pengetesan tekanan dengan menggunakan oksigen dan menimbulkan ledakan juga. Jadi ini yang sangat kita tekankan bagaimana seorang praktisi teknisi AC harus paham benar bahwa ketika kita tidak memiliki tekanan nitrogen sebaiknya jangan melakukan tes tekan dengan oksigen gitu. Ini contoh bukan di kita tapi ini hanya ilustrasi bahwa ketika tangan kita memegang oli sedikit saja, kemudian kita ini ceritanya di sini bahwa ketika dia membenarkan regulator, kemudian di selang regulator oksigen ini bocor dan tidak sengaja tangannya dia ada olinya sedikit. Nah, itu efeknya sangat luar biasa, dia langsung terbakar dan terjadi ledakan. Kita lihat di bagian bawah sini ada regulatornya pun hancur berkeping-keping hanya karena ada tetes ya di oli di tangan saja, tidak segitu banyak, tapi dengan tekanan yang tinggi dan oksigen murni maka terjadi ledakan yang luar biasa. Ini yang mungkin poin juga tidak kalah pentingnya bagaimana kita selalu melakukan sosialisasi tes tekan menggunakan nitrogen, jangan menggunakan oksigen. Baik, kemudian berikutnya unit kompetensi yang lain tentunya ada tentang memperbaiki sistem. Ya, ini saya mungkin skip. Tetapi intinya Bapak Ibu sekalian bahwa seluruh aspek keselamatan dalam pekerjaan refrigerasi dan tata udara harus menjadi sebuah pola pikir dan kita harus biasakan diri untuk melakukan mitigasi ataupun membuat risk assessment terhadap pekerjaan yang akan dilakukan. Tentunya kita sebagai end user barangkali juga harus memperingatkan kepada rekan-rekan kita yang melakukan pekerjaan agar selalu bersikap safety, kemudian kita lihat perlengkapan safety-nya seperti halnya sarung tangan, kacamata, ataupun safety shoes dan lain-lain, itu selalu kita juga sebagai remind dia agar kita sama-sama menjalankan kepedulian kita terhadap K3 dan lingkungan hidup. Baik, mungkin itu saja Pak Kapi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fatur atas penjelasan terkait common practice proper installation ya. Mungkin kita tiba pada session yang menarik tentunya di session tanya jawab ini. Seperti yang tadi kami infokan bahwa kami yang pertanyaan yang kami pilihkan nanti kami akan berikan gift berupa kaos A2 RTU dan juga voucher pulsa ya terkait pertanyaan-pertanyaan yang kami pilih. Mungkin saya mulai dari pertanyaan dari Pak Gatot Haryanta. Mungkin ini pertanyaan lebih cocok saya arahkan ke Pak Martua ya. Mohon bisa di perhatikan bahwa untuk pekerjaan HVAC yang melibatkan pihak ketiga, adakah syarat khusus terkait safety yang dapat dimasukkan dalam persyaratan kontrak selain pembuatan JSA? Saya akan ini pertanyaan untuk Pak Martua. Kemudian saya coba milih tiga pertanyaan dulu ya.
Kemudian ada pertanyaan dari Pak Asep Kurniawan, ditujukan ke Pak Permadi, jika dalam pengaplikasian ada temuan pekerjaan penyambungan pipa yang kotor, katakan tadi ada kerak-keraknya tadi, apakah garansi bisa dimasukkan? Masih bisa berlaku? Itu pertanyaannya. Kemudian satu pertanyaan lagi dari Pak Bima Bangun, di unit VRF atau VRF, efek samping dari penggunaan inverter adalah THD yang tinggi. Apakah produk dari Klipet ini sudah included dengan filter harmonik? Mungkin tiga pertanyaan itu dulu. Pak Martua mungkin dahulu. Baik, terima kasih, tapi saya coba ulang pertanyaannya ya. Apakah yang dibutuhkan untuk digunakan untuk bila menggunakan third party ya, third party untuk pekerjaan di satu tempat ya? Apakah tools atau mungkin pertanyaannya lebih ke metode atau dokumen apa gitu tambahan begitu ya? Betul, Selain betul. dari CSA. Jadi gini Pak, mungkin untuk poinnya gini Pak, satu saya tidak ingin membuat pekerjaan itu menjadi sulit artinya itu tidak bisa dikerjakan dan akibatnya menjadi mahal ya. Juga kita tidak ingin. Tapi akan tetapi demi keselamatan karena kenapa kita selalu bilang safety first terus dan lain-lainnya karena memang percuma Pak kita punya pekerjaan yang 100% on progress, 100% berhasil, tapi bila ada satu kecelakaan kerja dan semua musnah dan nama baik perusahaan juga akan menjadi ujung tombak di sana ya, jadi berbahaya. Nah, ada satu metode selain itu kita biasanya di industri oil and gas kita ada namanya HSE plan, Pak. Jadi HSE plan itu kita akan minta dari si kontraktor atau pekerja tersebut. Ini untuk di level company wise ya, Pak ya. Itu memberikan planning kerjanya apa saja dan yang dia kerjakan apa dan siapa responsible in charge untuk setiap pekerjaan tadi dan secara overhaul juga itu saya pikir satu hal yang seharusnya dimulai di diterapkan juga di industri komersial ataupun yang lainnya. Jadi dari sana kita sudah antisipasi karena gini Pak, pada saat kita Bapak ini kan bicara tender ya. Saat bicara tender itu kan ada waktu yang cukup lama ya untuk mengevaluasi harga maupun spek. Nah, juga manfaatkan waktu itu untuk mengevaluasi capability perusahaan tersebut untuk dari sisi safety-nya, dari sisi awareness dari manajemennya seperti apa. Karena ini yang menjadi banyak hal yang kadang kita tidak perhatikan, tapi akibatnya yang kita dapatkan malah perusahaan yang memang tidak begitu peduli dan itu pastinya dimulai dari top manajemennya, ownernya sendiri seperti itu. Mungkin itu Kak, semoga bisa menjawab Pak Gatot. Ya, terima kasih Pak Martua. Mungkin untuk pertanyaan kedua dan ketiga mungkin bisa dijawab oleh Pak Permadi. Masih ingat Pak Permadi, pertanyaan kedua tadi Iya Pak, kalau nggak salah dari Pak Asep Kurniawan ya Pak ya. Asep Kurniawan, betul. Ya, tadi pertanyaan Pak Asep itu kan bagaimana kalau ada temuan ternyata waktu pemipaan itu kotor gitu ya, tidak ada nitrogen dan sebagainya, apakah garansi itu akan void gitu? Jawabannya pasti void Pak, gitu. Pasti void. Nah, seperti kami punya pengalaman kemarin di apa namanya di proyek yang sedang berjalan ini, waktu kami mensupervisi atau mengecek penginstalan itu, makanya tim kami itu meminta dipotong pipanya dulu, gitu dilihat hasilnya. Ternyata memang itu kotor yang kayak tadi yang gambar yang foto yang tadi itu kan, dan itu ya, saya terus terang tim saya itu akan meminta dia untuk deflashing ulang, deflashing. Karena kan waktu waktu welding itu kelihatannya tidak ada flashing sama sekali karena nggak pakai nitrogen. Gitu. Jadi itu memang kami ingatkan kalau ini tetap seperti ini dan itu apa namanya membuat kompresor jebol itu memang tidak akan ada garansinya karena itu kan void garansinya. Jadi itu udah pasti Pak untuk hal itu makanya setiap setiap pengecekan sebelum tes kok itu pipa itu akan kami cek secara lebih detail. Untungnya kemarin itu kami temukan hanya baru satu sistem atau dua sistem sehingga bisa di
dibereskan, dan di sistem-sistem yang lainnya itu mereka sudah pakai nitrogen. Walaupun ada koreksi juga gitu ya pemakaian nitrogennya tadi seperti Pak Fatur bilang mesti dengan baik dengan benar ya kan, itu kan memang sangat sangat berguna buat kita. Itu yang untuk Pak Asep, untuk Pak Gatot ya Pak kalau nggak salah. Pak Kurniawan. Berikutnya dari Pak Bina Bangun, Pak, terkait Oh VRF ini. ya, Binma Bangun. Jadi terkait VRF itu tentang THD ya Pak, apa Ya, tata hadir betul. harmonik ya, tata harmonik. Jadi sebenarnya sekarang setiap unit VRF harusnya memang sudah ada anti harmoniknya Pak. Itu terutama harmonik-harmonik yang kalau nggak salah itu nomor 1 sampai nomor berapa, nomor berapa. Itu kan yang paling mempengaruhi untuk barang-barang elektronik. Dan itu biasanya memang sudah ada anti harmonik. Sebenarnya bukan sama sekali hilang gitu. Tapi ada persentasinya itu udah di bawah standar yang ditetapkan. Makanya itu tidak akan terlalu mengganggu lagi, walaupun juga mesti hati-hati kalau meletakkan outdoor itu kalau bisa jangan di area yang memang dekat dengan barang-barang yang peka terhadap harmonik gitu. Tetap mesti ada lebih baik seperti itu. Dan desain daripada ruangan pun juga harus memperhatikan agar barang-barang elektronik yang peka terhadap harmonik itu juga agak jauh lah dari outdoor. Jadi sebenarnya memang sudah ada Pak, walaupun itu tidak menghilangkan sama sekali, tapi sudah tidak mempengaruhi karena sudah di bawah standar ya. Itu kira-kira Pak Kavi sama Pak Bima Ya, Bangun yang bisa saya jawab. saya rasa sudah cukup jelas. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya lagi. Pertanyaan keempat dari Pak Fahmi Zarkazi diperuntukkan untuk Pak Fatur Rahman terkait ada beberapa kejadian kecelakaan akibat human error. Apa hubungan faktor psikologis dengan penerapan K3 di dalam lingkungan kerja dan bagaimana cara meminimalisir terjadinya kecelakaan tersebut? Mungkin langsung dijawab saja ya, Pak Fatur, Baik. biar saudara nanti pikir lagi. Nanti pertanyaan berikutnya akan saya ulang. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Yudi Kistianto ya, Pak terkait dengan Fahmi, Pak. Fahmi Zarkazi. Oke, Pak Fahmi. Terkait beberapa kejadian akibat human error, apakah ada hubungan psikologis penerapan K3? Oke, baik Pak. Jadi memang kalau kita bicara mengenai kompetensi, saya balik coba berangkat dari situ, Bapak. Memang ada selalu ada tiga hal ya, Pak ya. Selalu ada namanya knowledge, kemudian namanya skill atau keterampilan, kemudian juga ada attitude, Pak. Jadi memang safety ini adalah satu hal yang lebih kepada knowledge dan attitude. Karena mindset, berbicara mindset, memang mungkin saja ada faktor psikologis yang mempengaruhi. Misalnya ketika seorang teknisi bekerja pingin buru-buru, kadang-kadang karena mindsetnya belum sepenting itu safety-nya, maka dia lebih mengedepankan kecepatan dalam waktu pekerjaannya. Nah, itu mungkin salah satu hal attitude yang tidak terbentuk dari pola safety yang dibentuk, sehingga mungkin saja dia skill-nya bagus, mungkin saja dia tahu, tapi kalau attitude tidak bisa tidak ter mindset dengan safety, maka bisa jadi Pak, human error itu tetap terjadi. Kemudian sekali lagi bahwa peran dari apa namanya pelatihan ataupun sosialisasi terkait dengan safety ini sangat penting. Bagaimana pelan-pelan mindset tentang safety first ini harus digaungkan ke seluruh praktisi sehingga bagaimanapun tidak dikalahkan dengan hal-hal lain yang bersifatnya emosional, entah waktunya cepat atau harganya lebih murah seperti itu. Ini mudah-mudahan bisa menjawab Pak. Oke, kami lanjutkan untuk pertanyaan kelima dari Pak Yosef. Ini juga untuk Pak Fatur. Ya. Mengingat faktor healthy juga sangat penting, apakah memungkinkan dalam waktu dekat ada desain sistem tata udara dengan tidak menggunakan refrigeran turunan hidrokarbon, misalnya Stirling air conditioning yang sudah ada contoh buatan di USA dan di Indonesia sudah juga mengembangkan sistem tersebut meskipun masih prototipe. Baik. Terima kasih ya, pertanyaannya sangat teknologi update sekali. Memang Teknologi. mau tidak mau Pak, secara prinsip bahwa ketika menggunakan sistem refrigerasi kompresi uap,
Mau tidak mau, penggunaan refrigeran ini paling banyak memang didominasi oleh penggunaan turunan hidrokarbon ya Pak ya. Walaupun memang ada peluang di mana natural refrigeran seperti amonia ataupun jenis CO2 itu bisa digunakan sebagai alternatif. Nah, ini mungkin hubungannya antara faktor healthy ini adalah saya terus terang belum tahu persis apa yang dimaksud dengan Stirling Air Pump, Pak. Cuman selain dari vapor compression system, memang ada sistem lain, Pak, yang boleh dikatakan sedang banyak dikaji. Misalnya contohnya absorption, Pak. Absorption chiller dengan menggunakan refrigeran natural, amonia misalnya. Kemudian juga ada adsorption chiller. Ini menggunakan silika gel atau zeolit. Tentunya ini dalam safety refrigerannya itu sendiri itu lebih safe dibandingkan dengan refrigeran turunan hidrokarbon yang kadang-kadang memiliki sifat flammable, kemudian juga kadang-kadang memiliki sifat beracun pada konsentrasi tertentu. Dan tentunya jangan lupa juga Pak bahwa kita di Indonesia ini sebetulnya perancangan untuk sistem pengkondisian udara itu sudah dimulai oleh kakek moyang kita di mana menggunakan natural ventilation. Ini juga mungkin salah satu aspek yang memang tidak aktif tetapi pasif design yang mana bisa membuat pengurangan terhadap kebutuhan air conditioning jika kita memperhatikan hal tersebut. Dan satu lagi adalah biasa digunakan aplikasi di industri bagaimana kita mengkondisikan udara di space area yang besar, contohnya untuk pabrik tekstil misalnya, itu banyak juga menggunakan sistem pengkondisi udara dengan air cooler atau evaporative cooling, Pak. Dan tentunya tidak menggunakan refrigeran yang turunan hidrokarbon, tetapi cukup menggunakan efek dari evaporasi dari air dengan distribusi saluran udara dari ambient temperatur kita begitu. Mudah-mudahan menjawab Pak Yosef. Ya, saya rasa sudah cukup jelas dari penjelasan Pak Fatur. Pertanyaan berikut, walaupun ini ditujukan Pak Fatur, cuman saya rasa juga relate dengan dan saya rasa juga bisa dijawab oleh Pak Martua ya, biar ada keseimbangan nih. Di Pak Martua dari pertanyaan Pak Sirojudin dari Mall Taman Anggrek, di lapangan yang banyak ditemukan pada saat pengisian penambahan freon, banyak ditemukan tabung freon tersebut dimiringkan, bahkan diterbalikan. Pertanyaannya adalah, apa ada hal yang membedakan cara pengisian tersebut dan apa ada resiko dari masing-masing cara tersebut? Mungkin bisa bantu dijawab Pak Martua. Oke, baik. Terima kasih, Kang Kavi. Untuk refrigeran yang dimiringkan atau dibalikkan itu kembali lagi ya ke jenis refrigeran yang digunakan. Jadi pada saat kita bicara refrigeran blend atau refrigeran yang bergabung dari tiga unsur, dua atau tiga unsur, itu maka direkomendasi oleh manufaktur atau refrigeran tersebut itu dalam kondisi liquid atau apa namanya cair. Nah, kenapa harus dibalikan? Mungkin salah tabung yang kecil tadi, biasanya itu kondisinya dia tidak ada tube yang masuk ke bawah. Jadi untuk tabung-tabung kecil memang dia akan direkomendasikan untuk dibalikan supaya liquidnya yang masuk ke dalam sistem. Lalu risikonya apa? Sama saja dengan refrigeran yang lainnya, itu ada terjadi frozen bite bila terkena tangan, maka yang boleh melakukan tersebut ya pertama experience technician, terus juga dia menggunakan APD dan dia tahu persis berapa banyak refrigerant yang dia masukkan. Nah, akan tetapi ada tabung yang besar itu yang memang di dalam itu sudah ada valve-nya yang kita biasa pakai untuk yang di atas 50 kilo ya. Itu ada memang valve yang bisa digunakan untuk liquid maupun vapor. Jadi menurut saya tuh kembali lagi ke jenis refrigerannya, kenapa dia harus liquid dan bila terjadi liquid dan risikonya apa tadi sudah dijawab dan apalagi tadi pertanyaan selain itu ya. Hanya itu aja Pak untuk Ya. di proses. Hmm. Oke, saya rasa Ini cukup. jawab. Saya teruskan satu pertanyaan yang dari online di YouTube ya dari Pak Zayed Hamid Muhammad bertanya kepada Bapak Fatur terkait sertifikasi kompetensi itu apakah kewajiban atau tanggung jawab dari suatu perusahaan atau pribadi masing-masing ya?
Terima kasih sebelumnya. Apakah tanggung jawab pribadi atau perusahaan? Baik, Pak Kapi, izin menjawab, Pak. Jadi, sesuai dengan permen yang tadi saya sampaikan di nomor 73 2019, sebetulnya kewajiban dari kedua belah pihak. Jadi, pertama kewajiban dari teknisinya itu sendiri yang wajib memiliki sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan BNSP. Dan yang kedua adalah perusahaan atau badan usaha yang memperkerjakan teknisi tersebut. Jadi kedua belah pihak sebetulnya memiliki kewajiban untuk memperkerjakan dan memiliki teknisi yang memiliki sertifikasi kompetensi. Jadi ini mungkin yang harus kita gaungkan sama-sama, Bapak Ibu, agar kedua belah pihak ini memiliki benefit yang sama-sama menguntungkan. Terutama memang kita meminimalkan kecelakaan kerja dan juga ingin mengangkat ataupun ingin mengakui keberadaan dari teknisi reintegrasi dan tenaga udara lebih lebih baik lagi di negeri kita di Indonesia ini. Gitu Pak Kapi. Ya, terima kasih Pak Fatur. Pertanyaan berikut mungkin ini ditujukan ke Pak Permadi. Ada dua pertanyaan yang akan saya langsung bacakan saja. Satu dari Pak Ali Sarjono terkait syarat limit tes tekan itu berapa sih Pak? Nah, yang kedua pertanyaan juga buat Pak Permadi. Ini penting saya rasa terkait dengan tenan ya. Apakah bisa dipasang PNP di area pipa koridor sehingga memudahkan bila satu outdoor untuk berbeda tenan? Karena saat ini ada satu brand ya, itu belum bisa diimplementasikan. Apakah di brand Klipot VRF ini bisa dibantu jawab Pak Permadi? Ya Pak, pertama Pak Muhammad Ali Bapak Muhammad Ali Sarjono. Sarjono ya, itu tes tekan yang disarankan adalah 650 mikron Pak, itu yang minimal. Akan lebih bagus kalau di bawah itu gitu. Karena kalau kemarin sama seperti saya bilang pernah sudah dilakukan 600 660 apa kalau nggak salah, itu masih ada kebocoran. Dites lagi mesti di 100 di 640-an baru ketemu bocoran itu gitu di mana. Karena memang mungkin bocornya kecil. Jadi memang minimum itu di 650 mikron gitu. Jadi itu kira-kira apa? Karena itu memang sudah kami lakukan di 650. Bahkan ya ini kadang-kadang di lapangan tuh suka udah deh Pak, nah, apa 6 apa 6 6 680 gitu udah bagus lah udah nggak ada bocor gitu. Karena nggak bisa tetap kita harus karena VRF ini rawan kalau kebocoran itu tidak terdeteksi maka nanti kalau sudah running sudah apa itu sangat sulit untuk menemukan di mana kebocoran itu. Nah lebih bagus kita menemukan itu di awal gitu ya. Nah kemudian satu lagi tentang bagaimana kalau di satu sistem itu terdiri dari beberapa tenan gitu. Sebenarnya ini ada satu Clivet itu punya satu yang disebut billing system. Billing system itu nanti yang akan bisa membaca setiap indoor unit itu berapa nanti akan dikonversikan menjadi berapa berapa watt atau kilowatt konsumsi listriknya dia gitu. Jadi itu tinggal ditambahkan apa namanya di outdoor setiap outdoor itu di sistem itu ditambahkan yang namanya apa watt meter gitu apa meter listrik yang memang dari Clivet. Kemudian ditambahkan sebuah sebuah softwarenya itu bisa nanti didapatkan kira-kira penggunaan listrik setiap indoor itu berapa gitu. Jadi ini memang di apa namanya di kita punya di VRF itu jauh lebih mudah untuk mendapatkan menarik data pemakaian listrik konsumsi listrik setiap indoor di dalam satu sistem. Gitu. Jadi ini memang sesuatu yang memang menjadi sebuah hal yang menjadi apa ya kalau tenan itu kan dia kan akan protes, wah kenapa saya bilang di sini sama ya gitu kan toko saya sepi ya di toko ini rame ya ya kok bisa sama bayarnya itu bisa Pak jadi tambahkan sebuah sebuah apa watt meter itu di yang sesuai dengan rekomendasi dari Clivet Clivet punya. Kemudian tambahkan juga dengan software untuk bisa menarik data itu diubah konversi menjadi konsumsi listrik per indoor unit. Ini bisa, Pak. Saya Ini, rasa izin, Pak. berarti ada penambahan smart system lah gitu Ya, ya Pak Permadi ya. ada penambahan.
ada penambahan opsional lah. Ya. Kadang-kadang nggak semua orang butuh Baik. gitu. Tapi kalau Mungkin butuh ya Pak bisa. Fatur ada bisa Ya, menambahkan. Mungkin. izin Pak Permadi karena saya rasa cukup penting untuk di-clearkan tadi Pak masalah tekanan. Jadi mungkin pertanyaannya apakah menyangkut kepada tekanan tes tekan atau pada tingkat vakum Pak. Jadi mohon izin Pak Permadi yang Oh disampaikan iya. tadi bahwa 650 mikro itu adalah level vakum Pak. Jadi Ya. bukan tes tekan. Ya. Sedangkan izin Di bawah menjawab 1.000, Pak. pertanyaan yang Di tadi bawah 1.000 bahwa mikro. ya Ya, dari 650 mikro itu satu level apa? vakum ya Pak ya. Ya. Kalau tes tekan itu Pak di SNI 6500 yang tadi saya sampaikan, di situ ada guidance-nya bahwa tekanan tes pressure itu Pak, itu kita ambil antara 1,1 sampai 1,15 dari tekanan maksimal. Contohnya misalnya tekanan sistem kita menggunakan R410A gitu ya Pak. Contoh Ya. aja yang sederhana misalnya 500 PSI pada tekanan tingginya. Nah, tes tekannya itu 15% lebih dari 500, Pak. Jadi kira-kira di 650 PSI. Ya. Tentunya akan berbeda ketika kita menggunakan sistem yang R134A, yang mana discharge pressure-nya mungkin di 200 PSI, maka tes tekannya cukup di 200 PSI plus 15%. Jangan lebih dari 20%, Pak. Mungkin itu yang cukup penting supaya teman-teman semua tidak ambigu antara tes pressure Yes. ketika kita melakukan sama vakum ketika kita melakukan proses vakum. Izin Pak, Ya. terima kasih Terima Pak. kasih, Pak. Terima Ya. kasih, Pak Fatur. Betul Memang ada sekali. dua tekanan ya, Ya. vakum dan tes tekan. Vakum dan pressure. Ya. Ya. Mungkin saya sedikit tambahkan juga, kalau di ASTM itu 30%, jadi 30% dari tekanan maksimum operasional. Tadi Pak Fatur menambahkan dari sisi SNI ya. Ya, tinggal Ya. kita manafili dari sisi Ya. tingkat risiko safety. Oke. Cuma ini ada yang menarik, Kang Kavi. Ini kita Ya. kita cair aja lah ya. Mungkin kalau pertanyaan mungkin nggak akan habis-habis. Menurut saya ini salah satu yang menurut saya kita coba cair di sini. Di pressure test ini, jadi ada hal yang namanya untuk mengecek pressure test untuk apa namanya maksimal pressure. Nah, itu suka kesalahpahaman itu terjadi disamakan antara high side sama low side. Karena dianggap, wah sudahlah yang low side. Yang penting sudah sama tinggi dengan yang high side, akibatnya yang low juga ikut mengikuti tekanan yang sama, menggampangkan gitu loh. Akibatnya beberapa pipa itu yang bukan ASTM standar, itu pernah dan saya pernah ngalamin juga itu pecah, Pak. Pipa 25 per 8 dengan tekanan yang cukup tinggi, atau setengah daripada working pressure-nya itu mengakibatkan dia retak. Nah, maksud saya gini, pemahaman masalah pressure test ini memang banyak di level engineering juga banyak yang salah kaprah sehingga tidak masuk ke dalam dokumen, tidak ada pembahasan khusus. Jadi sukanya disamakan ataupun nanti dianggap tidak tercatat dalam sistem navigasi. Jadi ada beberapa hal disamakan dengan udah samakan dengan pipa biasa gitu loh. Jadi ini mungkin hal yang menarik juga nih, Kang Tavi, untuk di kedepannya untuk disosialisasikan lagi, begitu. Oke, kita sudah ada 10 pertanyaan yang kami pilih ya. Mungkin sebelum kami lanjutkan, mumpung ini juga pesertanya banyak, kami dari A2RTU sedikit mau memberikan satu pengumuman bahwa kita A2RTU akan mengadakan musyawarah nasional di Jogja dari tanggal 2 sampai tanggal 4, jadi 3 hari ya. Kita akan melaksanakan satu workshop atau seminar. Nanti ada beberapa jenis materi yang sangat komprehensif yang insya Allah akan bisa kita kupas sangat dalam di sana. Juga sekaligus di sana akan diadakan satu eksibisi besar yang akan disupport oleh tentunya brand-brand atau principal ternama, terkemuka yang cukup banyak dikenal di Indonesia. Demikian mungkin dari informasi yang kami berikan. Kita sebenarnya sampai jam 6, ini kurang 1 menit. Saya akan coba pilihkan, mungkin ada pilihan satu pertanyaan ya, yang mungkin bisa cukup menarik untuk kita diskusikan. Oke, ini ada usulan dari Kang Fajri. Mungkin ada nanti ada session
training atau seminar khusus bagaimana cara tes presur dan vakum yang benar dan aman. Saya rasa hal-hal praktis begini sangat penting sekali ya, bagaimana kita bisa mereduksi kemungkinan adanya terjadi kecelakaan. Ya, low pressure, apalagi nih dari Pak Yudi. Ah, ini ada satu pertanyaan tambahan dari Pak Yudi Kisdianto. Teruntuk untuk Pak Fatur nih. Terkait pekerjaan flushing, apakah cairan R11 memang direkomendasikan untuk pekerjaan tersebut mengingat sifat cairan R11 sangat flammable, atau apakah ada substitusi cairan tersebut selain R141B? Karena di tempat saya bekerja R11 tidak boleh diaplikasikan. Tapi saya dengar-dengar memang R11 nih masih ada aja yang bocor masuk di Indonesia. Mungkin bisa sedikit ditanggapin, Kang Fatur, karena banyak sekali Ya, hal-hal freon yang menarik, sudah Pak. dilakukan tapi ada di lapangan ya. Ya. Ini tentunya, Pak, kalau R11 sama sekali tidak direkomendasikan karena memang selain juga berbahaya untuk lingkungan hidup tentunya karena nilai ozone depletion potensialnya sangat tinggi, Pak. Jadi sangat-sangat tidak direkomendasikan untuk diflushing menggunakan R11. Opsinya R141B pun sebetulnya opsi yang temporary, Pak, karena bagaimanapun itu adalah refrigerant yang mana memiliki, kalau golongan 141B kan dari golongan HFC, Pak, ya, masih memiliki potensi pemanasan global. Jadi mungkin sudah saatnya teman-teman semua dapat informasi ada satu solvent agent khusus dari pembuat maker, salah satu maker yang khusus memang didesain untuk flushing, artinya tidak menguap pada tekanan atmosfer, sehingga ini bisa di browsing teman-teman. Tadi ada yang butuh informasi lebih khususnya, nanti mungkin saya bisa share dari salah satu merek refrigerant yang cukup familiar, itu kodenya SC20. Ini adalah chemical agent yang memang untuk flushing. Itu aja mungkin, Pak Abi. Dan sekali lagi tidak direkomend untuk S11 karena kita punya tanggung jawab yang cukup besar kepada anak cucu kita untuk ozon, Pak. Ya. Ya, pada dasarnya R11 dan R12 itu sudah tidak direkomendasikan untuk dipakai lagi. Baik, tentunya session diskusi ini session yang sangat menarik dan mungkin bisa berlama-lama untuk bisa dikupas ya. Tapi dari diskusi ini kita bisa banyak menarik manfaat dan juga berpikir ke depan kira-kira apa yang akan kita kembangkan untuk didiskusikan. Nah, terkait dengan Munas yang nanti ada di Jogja, tentunya ini banyak sekali usulan-usulan di sini, harapan-harapan apa yang dari member-member dari A2 RTU ataupun penggerak profesional di bidang A2 RTU itu bisa menjadi satu bahasan atau topik yang nanti bisa sangat menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut. Demikian mungkin yang bisa saya sementara simpulkan dari materi kita HSE on sistem HPAC sekarang ini. Waktu kami kembalikan ke MC Bapak Hengki, kami persilakan. Terima kasih Pak Kavi. Terima kasih semuanya sudah sampai jam pukul 18.03 masih bersama kami. Ada beberapa hal sebelum saya tutup webinar ini. Pertama, untuk nama yang saya sebutkan berikut, pertama Bapak Gatot Haryanta, kemudian Bapak Asep Kurniawan, Bima Bangun, Bapak Fahmi Zarkasi, Bapak Yosep, Bapak Undang Sirojudin, kemudian Bapak Zayed Hamid Muhammad, kemudian Bapak Muhammad Ali Sarjono, dan Bapak Yudi Isdianto. Bapak bisa menghubungin Pak Hasbi kalau Bapak ada di grupnya A2 RTU, atau nanti Pak Hasbi akan kontak Bapak untuk mendapat hadiah dari kami dari acara hari ini. Yang kedua, seperti menginginkan siapa yang sudah disampaikan oleh Pak Kavi, A2 RTU akan mengadakan Munas, dan di Munas itu nanti ada seminar, kemudian ada pameran yang akan kita laksanakan di Jogja, di UGM, pada bulan Mei, awal bulan Mei sekitar tanggal 2-4. Ya, sudah disampaikan. Silakan catat rekan-rekan semuanya, kita berkumpul untuk meningkatkan
keilmuan kita, meningkatkan informasi kita sehingga kita lebih kompeten kalau bahasa yang sekarang kita gunakan. Jadi kita bisa kompeten memang A2RTU sebagai organisasi yang memang ikut serta dalam meningkatkan kompetensi semua tenaga ahli refrigerasi dan tata udara. Yang terakhir, hanya mengingatkan saja, kami akan mencoba membuat webinar ini secara rutin dengan topik-topik yang lain, sehingga nantinya bisa menjadi penambah ilmu dan wawasan kita semuanya. Itu yang terakhir dari saya, atas nama tim A2RTU. Sisi foto, Pak Inggi. Siapa? Oh iya, saya foto. Maaf, sebelum itu saya izin Bapak untuk membuka kamera, Pak. Kita sisi foto bersama. Karena Ini mau hari ini dibantu, Kang? posisinya ada 136 orang, mungkin ada beberapa slide, jadi saya minta bantuan untuk sedikit bersabar. Silakan. Ya, sebelum foto, materi bisa diunduh di mana, Kang Hengki? Tadi banyak pertanyaan terkait.